Uh, selamat malam, apa suara saya terdengar? Boleh dibantu? Oke, jelas ya. satu. Oke uh, Oke okay. uh, okay. uh, Selamat malam <clears throat> Oke okay, selamat malam uh, Bapak ibu semua Selamat datang di uh, Di gathering donasi uh, Beli saham di masa krisis IHSG ya, Jadi uh, gathering ini, jadi latar belakang dibuat gathering ini adalah uh, karena kemarin <tuh> waktu hari Kamis atau hari Jumat itu banyak banget uh, banyak banget yang nanya dan bingung, pak kira-kira uh, ISG-nya turun sampai kapan? Lalu turun sampai turun sampai harga berapa? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sebentar pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang yang masuk ke kita yang masuk ke saya jadi atas dasar itu saya berinisiatif Gimana kalau saya buat uh, buat gathering Bagaimana kalau saya buat gathering gatheringnya apa gatheringnya ya bahas strategi uh, beli saham di masa krisis ihsg saat ini jadi seperti itu jadi Bapak Ibu mungkin udah terima file. Bapak Ibu udah terima file di email masing-masing itu saya ada kasih kalkulator masa krisis. Nah, nanti cara pakainya gimana itu e, nanti di belakang akan dijelaskan. Jadi jadi cara pakai kalkulatornya nanti di belakang akan dijelaskan. Sekarang kita fokus sama e, materi dulu. Jadi e, review sedikit kenapa IHSG dan bursa dunia turun ini mas saya nggak akan bahas lama-lama karena sudah banyak orang yang membahas sudah pernah dibahas juga di di video saya yang sebelumnya yang kenapa COVID-19 buat indeks dunia dan ISG jatuh sama ESG turun enam setengah persen. Breaklow, nextnya apa? Nah ini silakan dilihat aja videonya. Jadi saya nggak akan bahas lama-lama di kenapa ESG turun dan segala macamnya karena itu sudah pernah dibahas dan akan membosankan kalau saya bahas lagi. Nah oke, okay. jadi di sini saya cuma mau kasih update aja gambaran singkatnya. Yang pertama uh, ya tentu market kekhawatirannya masih sama, masih coronavirus. Masih coronavirus, di mana ketakutan sekarang uh, waktu awal Januari market market kita dan market Eropa belum takut, tapi begitu outbreaknya udah sampai ke Eropa, ke Amerika bahkan ke Indonesia itu keadaannya semakin memburuk dan market mulai takut. Kalau kita lihat di sini, uh, sebentar, ah, di sini kita lihat. Ini adalah daily new cases atau pertambahan kasus baru setiap harinya. Pertambahan kasus baru setiap harinya. Ini Cina, hanya Cina. Ini hanya Cina, ini dunia. Jadi Cina plus dunia. Kalau kita lihat setelah 20 Februarian di Cinanya turun flat, tapi di luar Cinanya naik signifikan. Nah, ini yang menyebabkan kemarin sampai Dow Jones turun 10%, DAX turun berapa 9% dan segala macam indeks-indeks dunia turun hampir double digit semua. Nah, ini update per tadi siang, kalau saya nggak salah tadi siang 198.000 eh, kasusnya eh, meninggalnya 700 eh 7.900-an, recovered 82.000, berarti active case masih ada sekitar kurang lebih 120000 ribuan lah eh sorry 100 ribuan kurang lebih ada 100 ribuan uh, case yang masih aktif dimana persebarannya 92,55% itu di luar Cina dan 7,45% nya itu di dalam Cina dengan negara yang sudah terinfeksi sebanyak 167 dari 193 negara yang terdaftar di PBB dengan fatality rate nya itu 4% jadi, kalau waktu awal Maret, kalau nggak salah, awal Maret waktu saya buat get, eh, waktu, sorry, awal sekitar awal Februari, waktu awal-awal kasus ini meledak, fatality rate cuma dua persen. Lalu, waktu saya gathering kemarin, yang kenapa ISG turun enam setengah persen itu, itu fatality, fatality rate-nya ada di tiga koma empat persen. Dan per data ini, per data yang diupdate ini, fatality, fatality rate-nya udah naik jadi empat persen. Seperti itu. Jadi ini cuma sekilas update aja. Nah, jadi ketakutan dari corona sebenarnya bukan tingkat kematiannya, tapi tingkat kesakitannya. Tingkat kesakitannya yang menyebabkan apa? Produktivitas menurun, menyebabkan market uh, ekonomi shutdown, ekonomi bahkan ada, kalau negaranya sambil lockdown itu ekonominya mati, banyak yang dipertaruhkan dan seterusnya. Jadi, yang ditakutkan market tuh bukan bukan fatality rate tapi uh, tapi tingkat penyebarannya atau atau ya tingkat penyebaran atau tingkat kesakitannya yang ditakutkan nah ini ada bagus banget di salah satu orang di Twitter dia bilang seperti ini jadi ini adalah krisis kesehatan krisis kesehatan yang punya atau yang menyebabkan uh, side effect terhadap financial crisis jadi ini sebenarnya krisis kesehatan awalnya jadi bukan krisis keuangan tapi ini krisis kesehatan yang punya efek domino ke semuanya bahkan sampai ke sektor keuangan. Nah, banyak yang menyamakan menyama krisis 2008 dengan 2020 ini. Uh, krisis 2008 kita tahu uh, market kesulitan likuiditas di Amerika Serikat banyak uh, terjadi waktu itu ada beberapa hal yang menyebabkan kesulitan likuiditas lalu di di Indonesia yang saya dengar banyak repo yang gagal bayar banyak hal banyak kewajiban kewajiban perusahaan yang tidak terpenuhi intinya kesulitan likuiditas jadi waktu itu ya dikasih stimulus moneter segala macam ada kuantitatif easing juga itu solusi yang tepat kenapa karena masalahnya di likuiditas nah sekarang kita tahu bahwa yang terjadi sekarang adalah krisis kesehatan krisis kesehatan kemarin market euphoria jadi beberapa beberapa orang beberapa grup-grup euforia ketika the Fed nurunin suku bunga lalu the Fed ngasih stimulus uh, hampir 500 billion dollar kalau nggak salah the Fed ngasih stimulus lalu ECB nurunin suku bunga market market excited banget saya lihat di grup-grup tapi nyatanya uh, kenaikannya cuma sebentar doang begitu naik sebentar marketnya turun lagi kenapa? karena dalam kondisi krisis kesehatan ini bukan stimulus moneter bukan kuantitatif easing bukan apapun yang di yang ditunggu oleh pasar tapi yang ditunggu oleh pasar ya vaksinnya kenapa oke mungkin stimulus moneter seperti atau yang di Indonesia yang terbaru itu adalah eh, dengan ditiadakannya PPH 21 itu kan stimulus dengan tujuan apa tujuan kita konsumsinya naik, kita konsumsinya naik. Cuma masalahnya kalau ada virus seperti ini, mau punya uang sebanyak apapun kita, tentu kita nggak akan berani keluar rumah. Mau punya uang sebanyak apapun kita, tentu kita nggak akan liburan misalkan ke Milan atau ke Itali. Kenapa? Ya karena ada wabah ini. Jadi orang berbondong-bondong. Jadi walaupun orang punya uang dikasih stimulus macam-macam, mereka takut takut tertular takut kena penyakitnya takut sakit ya intinya mereka takut akan diri mereka sendiri jadi ya walaupun dikasih stimulus macam-macam ya uangnya akan mereka keep sendiri untuk apa bukan buat investasi tapi buat misalkan ada vaksinnya ada vaksinnya ya mereka beli buat itu itu uang uangnya digunakan untuk itu jadi sebenarnya yang harus ditunggu yang ditunggu yang ditunggu market itu uh, kepastian vaksinnya daripada stimulus-stimulus yang yang ada di dikasih likuid di liku, diguyur di, di likuiditas di market itu menurut saya. Jadi kepastian vaksinnya 2008 versus 2020. Jadi memang ini masalahnya yang berbeda. Masalahnya jauh berbeda cuma efek dari krisis kesehatan atau efek dari krisis yang terjadi 2020 ini, ini menimbulkan efek-efek uh, yang terjadi atau penyebab yang penyebab krisis di 2008 sekarang beberapa pihak karena misalkan usahanya turun karena coronavirus ini ee, terancam bangkrut nggak bisa bayar hutang mungkin karena operasi perusahaan yang nggak jalan dan seterusnya jadi ini dua masalah yang berbeda seperti itu nah, selanjutnya adalah ini sosok sang penjaga IHSG jadi kita tahu Virus corona ini menjadi satu wabah yang yang mungkin secara efek efeknya mungkin belum terasa secara langsung, tapi akan terasa nanti kalau udah udah ada rilis data ekonomi atau sudah besar banget itu pasti terasa. Nah sekarang sang penjaga ISG, jadi siapa sebenarnya sang penjaga ISG ini? Sang penjaga ISG ini ada dua pihak. Yaitu Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Kenapa mereka disebut? E, kenapa mereka disebut Sang Penjaga Indeks? Kenapa mereka disebut Sang Penjaga Indeks? Nah, ini ceritanya seperti ini. Jadi, waktu itu e, ISG turun, e, 6%, 6 waktu itu ISG turun, 6,5% kita pada sore itu juga langsung buat gathering. Jadi sore harinya kita langsung buat gathering dan keluar aturannya. Aturannya adalah auto reject uh, bawah asimetris. Uh, lalu ada buyback segala macam, pokoknya stimulus-stimulus itu -stimulus dikeluarin semua. Keluarin semua. Terus keesokan harinya marketnya euforia. Marketnya euforia, hijau. Besoknya merah. Nah besoknya gap down lagi. Nah besoknya gap down. Jadi masih ada pre-opening waktu itu. Masih ada pre-opening, jadi blue chip-blue chip bisa turun di atas 10%. Blue chip-blue chip masih turun di atas 10% karena ada pre-opening. Nah, waktu itu ISG turun, kalau saya nggak salah, sekitar 5% lebih deh. Saya nggak lupa, 5% lebih. Terus, sorenya langsung keluar aturan. Aturannya apa? Oke, okay. uh, auto-reject bawahnya diturunin dari sebelumnya 10%, jadi... 7%. Turunnya tujuh 7%. Selanjutnya ada aturan lain tambahan yaitu aturan tambahannya adalah uh, pre-opening ditiadakan. Jadi ya biasa kan market ada 45, 45 saham yang yang bisa pre-opening yang bisa diperdagangkan di pra, pre opening Itu ditiadakan. Jadi kadang kalau jam 8 lebih le, 55 menit itu ada transaksi duluan itu ditiadakan dulu. Dan terbukti cara itu cukup efektif. Kenapa? Kenapa cara itu terbukti cukup efektif? Ya nah, ini saya waktu itu iseng-iseng rekam. Jadi waktu hari Kamisnya, waktu hari itu kan hari Jumat, hari Kamis malamnya itu, itu Dow Jones kalau nggak salah turun 9%. Uh, Indeks Eropa rata-rata 10%, 12% kalau nggak salah. Terus waktu itu saya mikir, wah ini bakalan jadi Black Friday ini. Bakalan jadi Black Friday. Iseng saya rekam. Iseng saya rekam, nah hasilnya ini. Pagi-pagi waktu itu blue chip-blue chip semua langsung pada gap down. Blue chip-blue chip pada gap down, dan gap downnya ya benar 7%. Jadi nggak ada pre-opening, semua mentok di 7%, saham apapun itu. Mentok di 7% bahkan saham IPO. Nah, waktu itu setelah semua saham blue chip hampir air bawah kecuali BBCA, B Bank Mandiri dan waktu itu Unilever. Waktu itu Unilever itu IHSG sudah turun 4,55%. 4,55%. Jadi semua saham blue chip turun, IHSG mentok di persen. Oke. Okay. Nah, ini juga Senin. Ini juga waktu Terus Seninnya ternyata uh, ARB lagi sama mentok juga di 4,42%. Nah, jadi efektif nih kalau saya lihat. Kenapa? Karena coba bayangin aja kalau waktu hari Jumat itu nggak ada ARB-nya masih 10% aja pasti ISG bisa 6 sampai 7% langsung gap down. Atau enggak ada ARB asimetris, masih yang normal 25%, 25%, 20%, 35%. Pasti ISG bisa kena 10%. Kenapa? Karena kepanikan. Nah, jadi seperti kita tahu di di apa di 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 sistem krisisnya bursa efek di sistem krisis bursa efek itu ada trading halt kedua. Trading halt kedua itu 15%. Kondisinya ketika apa? Ketika eh uh, ketika IHSG kena 15%, maka akan suspensi seluruh perdagangan per sesi tersebut atau sepanjang sesi. Jadi tergantung bursanya nanti. Nah, dengan adanya aturan ini, aturan ARB simetris ini, ini nggak mungkin kena itu 15%. Kenapa? Karena saya coba buat simulasi Jadi saya coba buat simulasi uh, Saya coba buat simulasi Gimana kalau Semua saham Di IHSG Itu auto reject bawah di, di angka 7% Apa yang terjadi? Jadi apa yang terjadi Kalau semua saham itu auto reject bawah Nah setelah saya coba-coba Saya coba simulasi Dengan 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 logika yang saya buat dengan tools yang saya buat itu IHSG akan mentok di 6,9 ini abai, kita abaikan ininya abaikan abaikan 5400 dan 5030 nya karena ini hasil perhitungan saya untuk buat IHSG untuk membuat IHSG versi saya tapi yang pasti saham semua saham dengan porsinya masing-masing itu Uh, saya masukin jadi nggak akan BCA porsinya kecil tapi sesuai market capnya lah jadi ISG ya, ada 6,9% kenapa bisa 6,9% karena ada saham-saham yang misalkan di harga 53 atau 51 itu kalau turun 7% itu harusnya 40 something tapi nggak bisa kenapa ya karena batasnya kan 50 nah, jadi dari dari percobaan ini tanpa kita Sorry dari percobaan ini uh, kita sudah tahu bahwa sirkuit breakernya bursa itu nggak akan kena sampai kapanpun terutama yang yang pasti yang kedua ya yang 15 persen kalau yang 5 pasti kena tapi kalau yang 15 itu tidak akan pernah kena kenapa karena semua saham auto reject bawah pun indeksnya cuma mentok di 6,9 persen. Seperti itu Jadi uh, Indeksnya turun ARB semua pun ya akan segitu Oke okay, uh, Selanjutnya uh, Ini adalah kinerja indeks Eropa dan Asia dan US sepanjang Maret uh, 2020 Jadi sepanjang Maret 2020 Baru tadi siang saya update ini ada FTSE MIB itu Milan uh, Milan atau Itali, kalau ada Ibex itu Spanyol, CAC Dax Dow dan seterusnya. Jadi bisa kita bayangkan kalau waktu bulan Maret, waktu awal Maret itu bursa efek tidak kasih ARB simetris, eh asimetris. Gimana nasibnya? ISG? Yes. mungkin-mungkin bisa lebih dari 30%. Mungkin-mungkin. Mungkin-mungkin bisa lebih dari 30%. seperti itu sebentar. Nah selanjutnya adalah kapan waktu terbaik untuk e, beli saham di masa krisis. Jadi kapan kapan waktu terbaik untuk beli saham di masa krisis? Ini pertanyaan yang mungkin jadi pertanyaan semua orang. Jadi pertanyaan semua orang. Jadi pertanyaan bapak ibu. Kira-kira harus beli kapan nih sahamnya? Dan harus beli saham apa, terus gimana belinya? Nah, ini yang akan dijawab di sini, di gathering ini. Nah, sebelum kita masuk kapan waktu terbaik beli, kita lihat dulu IHSG krisis dan recovery secara statistik. Jadi, secara statistik, nah, secara statistik ini adalah eh, saya coba setting-setting krisis-krisis yang pernah terjadi di IHSG. Atau penurunan-penurunan yang pernah terjadi di ISG Sebenarnya yang mayor ada ada 3 2008, 2015, sama sekarang Cuma yang minornya Ya saya masukin aja 2013 Jadi ada 2008 itu ISG turun 54,77% Lalu ada 2013 ISG turun 17,24% 2015 turun 23% dan uh, 2020 itu turun 22 persen. Nah ini saya buat waktu hari Jumat. Jadi waktu bu saya buat waktu hari Jumat. Jadi datanya masih pakai data hari Jumat. Nah kalau per hari ini ISG itu sudah turun 30 Jadi kalau per hari ini ISG itu sudah turun 30 kurang lebih lah. Dan dari krisis-krisis yang ada yang saya pelajari, recovery itu nggak pernah terjadi satu atau dua bulan. Recovery itu nggak pernah terjadi satu sampai dua bulan. Nah maksudnya recovery itu apa sih, Pak? Kalau saya mengartikan recovery adalah saat di mana IHSG sudah kembali ke level sebelum dia jatuh. Ke level sebelum dia jatuh. Jadi kalau dalam 2008, ya berarti di sini. Kalau 2013 sebelum jatuh dia di sini, berarti kita tarik. Oh di sini. Lalu 2015 di sini, di sini. Nah jadi itu level recovery menurut saya. Jadi recovery itu tidak terjadi sebulan atau dua bulan. Kita lihat 2008 crashnya 11 bulan, recoverynya 16 bulan. 2013 ISG jatuhnya 3 bulan, recoverynya 11 bulan. 2015 ISG jatuh 6 bulan, recovery-nya 11 bulan Nah sekarang 2020 Kita nggak tahu crash-nya berapa bulan Kita juga nggak tahu recovery-nya berapa bulan Nah ini yang akan kita bahas Nah jadi uh, Ini data-data ininya, jadi crash-nya, start-nya Jadi start Start-nya tanggal berapa tanggal berapa, recovery-nya tanggal berapa, bottom-nya tanggal berapa nah ini data-data aja sih, mungkin nanti bisa dilihat karena slide-nya juga saya kasih jadi ini nggak perlu dijelaskan, yang pasti ini tanggal start dari krisisnya, start ini tanggal start dari krisisnya Rek itu tanggal dia recovery atau bulan dia recovery lalu bot itu bottom-nya bottom-nya seperti itu nah pertanyaannya adalah kenapa recovery-nya lama Kenapa setiap krisis itu recovery-nya lama recovery recovery indeks uh, ISG-nya? Nah kalau saya berpikir uh, saya berpikir jadi kita ini kan uh, DNA sesungguhnya DNA trader rata ternyata orang market sekarang aja masih pada trading kok. Yang kan market sekarang aja lagi pada trading. Nah kenapa bursa atau ISG nggak langsung rebound waktu udah bottom? Karena menurut saya uh, sekalipun Mayoritas orang beli waktu di bottom dibiarin satu bulan, dua bulan, tiga bulan juga pasti udah keluar. Jadi kalau saya lihat masa beberapa bulan setelah bottom itu jadi masa bandar atau big player itu masuk akumulasi lagi. Dengan cara apa? Dengan cara eh, naik turunin harganya, membuat harganya sideways, buat harganya nggak kemana-mana, atau mungkin dinaikin dulu harganya. Sehingga trader-trader yang oportunis dia akan mikir Udah deh saya jual dulu aja Bisa beli di bawah lagi Dan seperti itu Nah itu hanya pikiran logik saya aja Yang 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 apa yang berasumsi bahwa inilah alasan kenapa recovery market itu nggak cukup satu bulan dua bulan Seperti itu Apalagi nanti pasti akan banyak-banyak nih Pelaku-pelaku eh, pasar baru, investor-investor baru yang baru kenal saham yang ikut-ikutan beli di bottom, beli di bawah. Dikasih untung 20% 30% aja mungkin udah keluar. Seperti itu. Jadi menurut saya ya waktu-waktu sebulan, dua bulan, tiga bulan itu buat bandar atau big player ngumpulin supply dulu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya nggak usah takut ketinggalan. Kesimpulannya nggak usah takut ketinggalan, nggak usah takut, nggak uh, oh, usah takut nanti saya nggak kebagian harga bawah dan segala macam nggak usah takut tenang aja nah recovery itu nggak pernah terjadi satu atau dua bulan saja nah di sini saya coba simulasi saya coba simulasi saya uh, saya coba riset saya coba simulasi saya coba riset uh, waktu kemarin saya coba riset ini kira-kira waktu IIS, eh, waktu ISG sebelum crash atau di bulan pertama crash itu start nanti bapak ibu akan lihat tiga data datanya itu start ada rec ada bottom start itu adalah harga closing di hari pertama di bulan crash jadi misalkan 2018 crashnya januari berarti saya beli di akhir bulan januari itu di harga closing nah rec itu adalah harga saham pada saat bulan recovery jadi misalkan recovery-nya bulan Agustus 2000, eh, 2010 misalkan kalau 2009 2000, 2010. Nah, maka harga recovery-nya adalah harga closing di bulan recovery tersebut atau di mana IHSG mencapai titik eh, titik level sebelum krisis. Seperti itu. Selanjutnya ada bottom. Bottom itu apa? Bottom itu adalah harga closing terakhir di bulan crash jadi kalau kalau crashnya bulan kalau akhir crashnya misalkan ini bulan Agustus maka harga bottom itulah adalah harga closing sahamnya di bulan Agustus jadi seperti itu jelas ya sampai sini jadi ke belakang kita akan banyak banget data jadi pastikan dulu jelas jadi seperti itu jadi simulasinya nah pertama ini simulasinya jadi saya ngambil se 20 saham. 20 saham. Listnya adalah listnya adalah Astra, Adaro, BCA, BNI, BRI, Mandiri, CePin, Gudanggara, MSP, INDF, kalau ada INTP, ITMG, Japfa dan lain-lain lah. Nanti bisa dilihat sendiri. Cuma kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi cara bacanya seperti ini. Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah, bisa di-print, bisa di Uh, bisa dilihat lagi cuma cara bacanya yang penting seperti ini jadi waktu 2008 waktu krisis 2008 itu saham Astra saham Astra pada bulan pertama harga closing bulan pertama sebelum sewaktu krisis itu di harga 2.660 ups sorry itu di harga 2.660 sampai sini di sini saya pelan-pelan aja. Jadi diulangi lagi, harga Astra itu di bulan pertama krisis harga closingnya di 2660. Sementara di bulan recovery harga closingnya 4190. Oke, sampai sini. Nah, pada 2008 kita ke bawah saham Astra bottomnya itu mencapai 1030 Jadi bottomnya sampai 1030 Bottomnya sampai 1030 Oke okay. Bottomnya sampai 1030 Oke, okay, nah Selanjutnya misalkan di tahun 2013 uh, Sebentar, mana kak Ini di tahun 2013 Ups, sorry Sebentar Nah, di tahun 2013 itu saham Astra itu di start atau hari eh harga closing akhir harga closing di awal di awal bulan dia krisis itu sebesar 7050. Sementara setelah dia recovery di bulan harga bulan closingnya itu 7725 dan seterusnya. Jadi bisa dilihat sendiri datanya seperti ini seperti ini, nah, dari data ini menyimpulkan apa? Dari data ini menyimpulkan ketika IHSG recovery, ketika IHSG recovery itu harga saham itu akan naik lebih tinggi daripada uh, harga sebelum dia krisis. Jadi, gampangnya kayak gini: gampangnya, misalkan waktu sebelum krisis, harga... BBRI, misalkan, 4.000. Harga sebelum krisis, BBRI 4.000. Sebelum krisis, atau bulan pertama krisis, Rp4.000 Nah, nanti waktu recovery, itu waktu recovery, waktu bulan selesai, atau waktu IHSG sudah kembali ke level waktu dia sebelum uh, krisis, itu umumnya saham-saham itu akan naik. Misalkan BBRI dalam kasus ini bisa ke 6000 Walaupun level IHSG-nya sama Level IHSG-nya sama Jadi walaupun level IHSG-nya sama Tapi naiknya beda saham yes. di sini misalkan Di sini IHSG-nya recovery ISG-nya recovery di sini nilai ISG-nya sama tapi harga-harga saham, terutama Blue Chip, itu jauh di atas atau ya dekat, ada yang dekat, ada yang jauh tergantung sahamnya. Tapi di at, biasanya di atas, di atas harga waktu dia awal krisis, waktu sebelum krisis. Seperti itu dia sebelum krisis. Nah ini bisa dilihat sahamnya ada Astra, ada Rup, BCA, BNI dan seterusnya. Nah itu cara baca yang atas, cara baca yang atas ini cara baca yang ini. Nah, sekarang cara baca yang bawah, cara baca yang bawahnya gimana? Cara baca yang bawahnya gimana? Nah, yang bawahnya ini yang bawahnya ini adalah harga closing di bulan krisis, di akhir bulan krisis, di di bulan terakhir krisis. Jadi kalau misalkan ini terakhir krisisnya 2008 di bulan Agustus misalkan. Jadi harga ini adalah harga closing di bulan Agustus. Jadi di bulan Agustus saham Astra itu closing di 1030. Lalu saham Adaro itu closing di 660. Saham BCA closing di 2875 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita ke bawah. Ada crash, ada wreck. Crash ini apa? Crash ini adalah uh, adalah uh, adalah ini, adalah apa namanya? Saya lupa jadinya. Perubahan harga. Perubahan harga dari start dari start ini ke bottom. Itu berapa? Bottomnya itu inget pakai closing akhir bulan ya, bukan pakai low. Bukan pakai low. Jadi pakai closing. Jadi Astra itu tahun 2008 dari 2660 ke 1030 ke sini ke 1030 itu turun 61,28 persen. Oke, okay. di sini turun 61,28 persen. Terus, saham saham Adaro dari 1700 ke 660. Dari 1700 ke 660. Itu turun 61 persen dan seterusnya tahun-tahunnya juga sama jadi tinggal dibaca aja 2008 crash 2008 rek dan seterusnya nah rek ini apa rek ini adalah uh, adalah dari harga bottomnya ini dari harga closing closingnya ini dari harga 1030 ini ini kalau kasus Astra sebentar masih nah, pointernya oh ini Nah, dari kasus misalkan dari kasus Astra jadi 2008 itu dari 1030 atau dari closing di bulan bottom ini di bulan bottom krisis ini ke 4000. Itu berapa? Nah, jadi kalau kita baca di sini, oh ternyata Astra crash dari dari awal dari opening 2000 2008-nya itu crash-nya 61%. Tapi recovery dari Uh, bulan close-nya itu 306% dan seterusnya. Jadi bisa dilihat sendiri di sini. Ada Astra, ada Adaro, ada BCA, ada BNI. Nah, jadi uh, ya seperti ini. Nah, ini 10 saham pertama, ini 10 saham selanjutnya. Ada INTP, ada ITMG, ada Japfa, ada Jasa Marga, ada Mayora dan lain-lain. Nah, merah itu artinya apa? Kan ini ada yang hijau, ada yang merah. Nah, merah ini artinya ketika recovery itu harganya masih di bawah harga start. Jadi contohnya saham Telkom. Waktu ISG recovery waktu ISG 2008 jatuh saham Telkom awalnya 2000. 2000 tapi setelah setelah jatuh dan recovery IHSG-nya recovery kembali ke level yang sebelumnya itu saham Telkom cuma 1600. Makanya warnanya merah itu nah, jadi uh, kurang lebih seperti itulah nah, dibaca dulu diresapi dulu silahkan dilihat dulu bapak ibu nanti bisa buka di rumah kalau nggak ngerti tanya aja di grup saya sangat terbuka di grup nah mungkin banyak pertanyaan yang muncul pak kenapa pakainya harga closing di bottom kenapa nggak pakai low kenapa nggak pakai low kenapa nggak pakai harga bottomnya Nah, pertanyaannya adalah mayoritas orang nggak bisa nebak harga bottomnya berapa. Ya kan? Mayoritas orang nggak bisa nebak harga bottomnya berapa. Jadi ya pakai 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 close aja. Nah, ini perbandingannya kalau pakai low sama pakai close. Jadi kalau kita pakai low dan pakai close, nah perbed perbedaannya sebenarnya nggak jauh-jauh banget, paling cuma beda 7%, bahkan ada yang beda 1%, 10%, bedanya nggak jauh-jauh banget. Di saham-saham banking misalkan, banking lumayan nih bedanya, karena banking motor dari recovery. Motor dari recovery, banking bedanya sekitar 15%, banking 15% dan 20%, lalu misalkan kalau kayak uh, cepin, consumer, 4 uh, itu bedanya cuma 7%. Jadi ini low versus close perbedaannya. Nah. Kenapa recovery-nya lama tadi? Uh, ini sore ini harusnya slide sebelumnya uh, dari data ini. Nah, dari data ini kita bisa punya satu ini baru, satu fakta baru, atau satu hasil baru. Uh, hasilnya itu adalah kalau lagi krisis, belinya saham banking. Kenapa? Karena saham banking itu motor dari uh, bottom, motor dari harga bottom, motor dari uh, sebuah... Tren pembalikan uh, indeks ya SG Jadi jangan heran kalau misalkan jarak close ke bottom antara bank apa di saham banking itu cukup spreadnya cukup tinggi, cukup lebar. Jadi ya saham banking. Nah kita itu nggak tahu recoverynya kapan, eh bottomnya kapan. Nah sekarang coba deh kalau saya belinya di high nya gimana? Jadi saya belinya di high. High di bulan batam itu gimana? Jadi high di bulan batam, high di bulan batam itu pun e, sebenarnya nggak jauh-jauh beda banget. Maksudnya ya kita nggak ketinggalan-ketinggalan banget lah. Karena ketakutan kita kebanyakan kan takut ketinggalan kereta. Gimana kalau saya oh, telat beli segala macam? Tenang aja, better late than sorry. Nggak usah takut terlambat. Buktinya, kalau misalkan kita baru beli di high aja, kalau kita baru beli di high aja, itu bedanya ya masih mirip sama closing, lebih beda 10, 20, jadi nggak usah takut. ya kurang lebih data-data ini mungkin nanti bisa dilihat lah, karena agak susah jel, uh, kita bahas satu-satu dan jelasin, nanti bisa coba-coba juga saham apa aja yang mau kita coba statistiknya. Uh, nah, ini selanjutnya ya tadi kesimpulannya dari semua dari semua itu kesimpulannya dua ini harga recovery itu biasanya akan lebih tinggi daripada harga awal sebelum krisis jadi bukan indeks ya tapi sahamnya dan recovery market tidak hanya terjadi satu hari dua hari satu bulan dua bulan tapi beberapa bulan jadi nggak usah khawatir nggak usah khawatir nggak dapat barang nggak usah khawatir ketinggalan barang nah Uh, selanjutnya, sorry ini salah tulis, harusnya nggak ada. Selanjutnya adalah uh, buyback, jadi banyak yang kemarin ada satu stimulus lagi dari Bursa, dari OJK, uh, mengenai buyback. Jadi, ini adalah list buyback yang saya kumpulkan. Uh, jadi, saya kemarin manual catat, list buyback itu ada BNI, ada RAL, segala macam, dan total dananya pakai broker apa, periodenya sampai kapan. Nah buat BNI sama RAL saya nggak dapet datanya. Jadi di prospektusnya nggak ngasih tahu pakai sekuritas apa. Jadi saya nggak bisa share di sini karena saya nggak dikasih tahu juga di prospektusnya pakai sekuritas apa. Nah, ini buyback. Nah, buyback pun pernah kita bahas. Buyback nggak bikin harga saham naik. Buyback nggak bikin harga saham naik. Kenapa? Karena buyback nggak boleh hajar kanan. Jadi buyback pasrah di bid. Nungguin. Nah, ini adalah sejarah buyback dari periode-periode yang sudah-sudah. Waktu itu buyback di 28 Agustus 2013. Buyback kebetulan pas di bottom lalu naik recovery. Selanjutnya 2015 itu buyback 21 Agustus 2015. Itu buyback setelah buyback masih buat bottom baru, low baru harganya naik. Nah, cuma saya nggak tahu nih waktu itu buybacknya berapa karena datanya udah nggak ada karena website bursa kan sekarang udah ganti dulu kan bursa websitenya ada satu lagi yang lama banget itu itu ada semua datanya cuma kebetulan saya nggak simpan nah jadi ini setelah buyback jadi setelah buyback umumnya mungkin beberapa bulan beberapa sebulan dua bulan itu akan turun dulu jadi begitu diumumin buyback itu nggak usah buru-buru belanja santai aja seperti saya bilang di channel ada alasannya kenapa buyback dia sampai bulan Juni ya kan jadi ada alasannya kenapa buyback itu sampai bulan Juni kenapa buyback tiga bulan kenapa buyback nggak sebulan nah jadi santai aja cuma yang pasti Uh, buyback itu sebenarnya bukan dan saya rasa ya semua perusahaan yang buyback pasti sudah sudah sadar akan konsekuensinya, konse konsekuensi likuiditas dan segala macam. Mungkin bapak ibu bisa lihat di prospektusnya masing-masing bahwa e, mereka punya laba return earning berapa, laba ditahan berapa, mereka alokasiin buat buyback dan saya rasa itu mereka sudah perhitungkan dan itu tidak akan mengganggu e, operasional perusahaan secara keseluruhan. Seperti itu, jadi untuk buyback ya, saya rasa ini cukup bagus lah untuk, untuk ke depannya. Karena begitu emiten buyback tentu dia someday mau jual toh. Dan maksimal itu dipegang 3 tahun. Jadi maksimal ada peraturan OJK-nya itu 3 tahun dipegang, e, 2 tahun pertama harus sudah dialihkan. Jadi ya seharusnya ketika emiten udah buyback nggak lebih dari 2 tahun harganya udah naik lagi. Ini sejarah buyback. Nah sekarang psikologi market kita ada di mana? ada di mana mungkin ini udah tersebar di grup-grup saham di grup-grup saham ini udah tersebar di grup saham tersebar kita bahkan ada 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 salah satu grup saham yang udah bottom fishing dari sekarang udah beli di bawah dari sekarang padahal <laughs> belum kelihatan uh, indikasi baiknya apa dari real marketnya dari market dari market yang sesungguhnya dari market yang yang di lapangannya belum ada belum ada apa ya belum ada hal yang membuat atau menjadi alasan untuk market kembali bullish tapi dia udah bottom fishing katanya. Oh ya sudah. Itu masing-masing. Cuma kalau kalau saya lihat minggu kemarin minggu kemarin itu market menurut saya ada di sini ya, di denial. Menurut saya. Jadi seminggu ke belakang itu market ada di posisi denial. Kenapa? Denial. Misalkan corona ah corona nggak ada apa-apanya masih lebih ngeri DBD masih lebih ngeri uh, kemarin apalagi tipes HIV segala macem, semua disebut-sebut jadi orang-orang masih denial dengan ini market masih denial ini ISG nggak rasional turunnya pasti naik lagi pasti bullish lagi bahkan harga minyak turun pun dibilang tenang aja Saudi nggak mungkin mau jual harga minyaknya rendah ke orang lain nah jadi muncul denial denial itu menurut saya minggu kemarin, tapi minggu sekarang yang saya lihat di market itu orang-orang udah mulai pada takut. Orang-orang udah mulai pada takut, orang-orang udah mulai pada takut di market. Nah, nextnya, apa? nextnya tinggal kita tunggu, tinggal kita tunggu dimana orang-orang udah pada sakit hati sama saham, forum-forum saham udah mulai sepi, orang-orang udah mulai nggak trust lagi, nabung saham, beli saham, karena yang saya tahu seperti itu baru satu dua orang bahkan di grup kita juga ada kan kemarin oh, saham rugi terus nggak benar segala macem nah nanti kalau di market udah banyak yang seperti itu itu mungkin waktunya kita oh, itu mungkin sudah waktunya dekat-dekat bottom seperti itu sudah waktu dekat-dekat bottom nah sekarang kita tahu kita harus beli kapan jadi dari poin dari satu chapter ini kita udah tahu Oke, okay, jangan beli terburu-buru karena recovery tidak sebulan dua bulan. Oke, okay? nah, pertanyaan selanjutnya adalah beli saham apa? Pertanyaan selanjutnya adalah beli saham apa? Nah, beli saham apa? Nah, bicara beli saham apa, kita harus memikirkan metode mana yang kita gunakan. Metode mana yang kita gunakan? Mungkin di market normal kita bisa pakai technical analysis. Mungkin di market normal kita bisa pakai bandarmologi, Mungkin di market normal kita bisa pakai foreign flow. Dan ilmu-ilmu lainnya. Tapi pertanyaannya di kondisi market sekarang, <coughs> di kondisi market sekarang, mana ilmu yang paling relevan? Mana ilmu yang paling simpel dan mudah? Simple dan mudah, bukan ilmu yang benar, tapi ilmu yang simple dan mudah, karena ee, salah satu tokoh pasar modal itu yang selalu saya pakai. Quote-nya, dia bilang, "seperti ini, nggak ada indikator yang terbaik. Setiap orang punya kecocokan masing-masing dengan indikator tertentu, dan pada saat ini mungkin yang membuat kita nyaman dan tenang." Menurut saya, itu adalah fundamental analysis, fundamental analysis pengguna mental analisis? Karena faktanya banyak perusahaan-perusahaan Banyak perusahaan-perusahaan yang harga sahamnya turun Tapi secara kualitas perusahaan, secara laba bersih, secara kinerja itu nggak turun Jadi turunnya simply karena ketakutan corona aja Karena ketakutan corona yang dampaknya mungkin belum dirasakan sekarang Dampak secara finansial ya, belum dirasakan sekarang berdasarkan sekarang tapi ya rata-rata saham udah turun ke level terendah di 2015 bahkan Aali turun di bawah level 2008 kalau saya nggak salah itu ali jadi marketnya udah nggak rasional harga sah harga saham udah nggak rasional jadi nggak salah kalau orang bilang sekarang udah banyak saham murah di bursa udah banyak saham yang murah di bursa tapi kita harus ingat di masa bearish itu nggak ada saham murah karena setelah murah ada yang lebih murah lagi dan lebih murah lagi intinya nggak ada harga yang harga yang rendah di market Paris di penurunan masih akan terjadi nah cuma pertanyaannya tadi beli saham apa pakai FA nah pakai FA oke okay. kalau pakai FA kita yang belajar saham atau yang ikut sekolah pasar modal pasti selalu disarankan pakai indeks LQ45 Ya kan beli saham indeks lq45 aja sahamnya bagus-bagus sudah -bagus, dipilihin bursa dan segala macem tapi banyak orang gak sadar bahwa lq45 lq-nya itu kepanjangan dari liquid liquid itu apa liquid itu bisa dibuat ya kayak kita tahu mau mau masuk lq45 gampang sewa aja bandar naikin transaksinya, maintenance transaksinya supaya di akhir periode nanti Agustus bisa masuk LQ45. Itu bisa, bisa. Dan isinya pun oke, okay, memang mayoritas perusahaan bagus, tapi sisanya itu bukan perusahaan yang bagus. Bahkan kita tahu oh, Bumi pernah masuk LQ45. Lu apalagi? Bumi pernah masuk, BKSL pernah masuk. Dan ya indeks kalau ternyata sahamnya udah ke 50 atau udah udah nggak liquid lagi ya udah tinggal tendang dari LQ45 kan sesimpel itu nah ini yang saya nggak suka dari indeks LQ45 nah lalu pakainya apa screening indeksnya nah di sini saya pakai empat saya pakai empat yang pertama adalah IDX value 30 itu adalah saham-saham 30 saham yang 30 saham yang punya PER dan PBV rendah dan kinerja yang bagus, jadi bukan dari liquid atau tidak transaksinya. Oke, okay, liquid juga tentu ada liquidnya, tapi nggak seketat LQ45 dan PER atau PBV-nya rendah. Selanjutnya ada IDX Growth 30. IDX Growth 30 apa? Itu yang stabil, itu yang PER-nya stabil. maksudnya PER-nya nggak ada nilai yang ekstrim banget. Misalkan sebelum eh, tahun 2013 pernya 5. 2015 5. 2016 6. 2017 pernya naik jadi 50. 2018 turun lagi. Nah, itu nggak masuk dalam IDX Growth 30. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya adalah IDX High Dividend. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang rutin bagi dividen dan yieldnya tinggi. Cuma 20. Dan likuiditasnya bagus tentunya. Jadi, semua saham yang dipilih di sini itu saham-saham yang likuiditas bagus dan secara perusahaan bagus. Nah, selanjutnya dari saya pribadi, itu saya setiap saya riset, selalu saya masukkan kategori saham ini. Yaitu kategori top 20 market cap plus dikenal publik. Jadi, kalau kayak pool, eh kayak pol, terus... Eh, TPI uh, itu sebenarnya masuk 20 market cap cuma saya nggak masukin kenapa karena saya tahu itu saham digoreng bukan saham yang naik murni karena fundamentalnya bagus dan tidak dikenal publik juga by the way jadi saya pilih 20 top market cap nah ini data end of day 17 Maret atau kemarin ini adalah uh, <coughs> ini adalah penurunan mereka dari krisis 2008, 2013, 2015, 2020 berarti 2020 itu year to date sampai 17 Maret dan dari 2019 ke 2020 bisa dilihat e, bahwa misalkan e, saham Telkom saham Telkom waktu 2008 itu turun 42% 42% lalu 2013 turun 0,45 persen, 2015 turun 8,4% 2020 dari 2020 berarti dari awal Januari sampai 17 Maret itu sudah 21 persen eh 25 persen dan dari 2019 ke 2020 itu turun 21,6 persen. Dari sini artinya apa? Dari sini artinya penurunan mayoritas itu terjadi di tahun 2020. Mayoritas terjadi di tahun 2020 sejak dari tahun 2020 dan ya kurang lebih ini saham-sahamnya kurang lebih ini saham-sahamnya ini BNI misalkan BNI 71% 2008 sekarang 2020 sudah 42% kalau tarik dari 2019 sudah 48% kenapa ditarik dari 2019 karena secara candle high-nya ISG itu di 2019 2018 akhir Desember karena 2019 dia terus turun-turun-turun perlahan turun perlahan sampai 2020 ini mulai crash, mulai jatuh. Nah, ini average 4 ini apa? Ini ada average 4. Average 4 ini adalah average penurunan. Average penurunan dari 2000 2020, 2015, 2013 dan 2008. Lalu average 3. Average 3 itu apa? Ya 3 2000 hanya Hanya average 3 itu hanya 2015, 2013 dan 2008. Jadi ya kurang lebih rata-rata pergerakannya seperti itulah. Dengan 2008 rata-rata penurunan saham di 45%. Lalu 2013 rata-rata penurunan saham 17%, 2015 27%, 2020 31% dan seterusnya. Ini bisa dilihat aja, ini sebagai data yang Bapak Ibu bisa lihat, bisa bawa pulang karena udah dikasih juga. Silahkanlah lihat aja dibaca dan cari kira-kira mana nih yang saham yang udah turun jauh dalam di 2020 ini. Ini dari top 20 yang dikenal dan top market cap. Ini ada Telkom, BR, Mandiri, BCA, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya Big Bang, nah ini yang uh, sektor yang pasti yang saya bilang yang akan recovery semasa krisis paling cepat banking. Banking, 2008, 2008, rata-rata uh, turun 52%. BRI 54%, BNI 71, Mandiri 57, BCA tetap paling kokoh, paling stabil 26%. 2020 ini. BCA udah turun 23% dari high-nya 2020 udah turun 23% Mandiri 28% BNI 42% BRI 25% 26 lah kurang lebih Tapi ini data per 17 Maret Jadi hari ini Mandiri, BNI, ARB itu belum dimasukin Itu belum dimasukin Oke Nah, jadi dari sini kita lihat oh ternyata yang sudah sudah bel, dia dari krisis 2008 itu belum ada yang kena nih limitnya. Belum ada yang kena. Masih masih ada spread semua. Dari 2013, 2013 ada Mandiri udah kena. 2013-nya 26, 2020 28. Seperti itu. Atau apalagi BNI misalkan. BNI Wah oh, ini ngeri banget 2013 25% minus 2015 34% minus 2020 Oh sorry BNI sorry Aduh ngantuk Udah minus 21% 2013 2015 minus 42% 2020 udah 42% tuh udah kena nah, Berarti kalau kita mau nyamain krisis 2020 sama 2008 Berarti kita harus tunggu BNI ke 71% 71% nya B ini di harga berapa Nanti di belakang kita simulasi Jadi di belakang kita akan simulasi barang-barang Simulasi barang-barang e, Pakai kalkulator dan segala macam Nanti kita ajarin semua Tenang aja Nah selanjutnya ini adalah IDX value 30 Yang per PBV nya bagus nah, Ini saham-sahamnya bisa dilihat sendiri lah IDX value 30 Tentunya kita sebagai orang yang tentunya kita sebagai orang yang ada di market kita sebagai orang yang ada di market tentu tahu bahwa misalkan ada saham KBLI itu likuiditasnya kurang terus ada BKSL lagi kena kasus itu mah hal-hal yang yang apa ya yang enggak tercatat di di kriteria mereka ya karena setiap kriteria kan pasti ada lossnya ada missnya lah mungkin ini yang miss miss ya yang kena kena yang seperti itu jadi saham KBLI misalkan kena segala macam ini pun bisa dilihat data-datanya nah ini nol itu ini nol itu nol itu artinya bukan gak turun tapi belum IPO jadi kalau ada 0-0 itu belum IPO tandanya waktu itu nah, jadi kayak Wood SBP Wood SBP Waskita Weton ini belum IPO belum IPO jadi makannya nol Nah terus pertanyaannya Pak Frans kenapa nggak ngambil IDX value tahun 2008 Tahun 2008 belum ada ini Baru ada sekarang <laughs> Baru ada sekarang Jadi ya inilah Value 30 per PBV Per PBV Nah kalau kita lihat di sini bank BRI pun nggak ada Eh bank ya BRI BCA pun nggak ada kenapa Karena pernya udah tinggi menurut Kriteria ini Selanjutnya idxg 30 Ini yang yang pernya stabil pernya stabil, nggak volatile Itu ada ini BCA nggak masuk, kenapa? Kita lihat aja BCA pernya paling mahal dibanding banding banding eh dibanding banking banking lain seperti itu. Nah ini IDX high dividend 20 dividen besar dan konsisten. Ini juga bisa dilihat. Nah ini intinya sih, list-list yang bapak ibu bisa lihat untuk dijadikan watchlist lah. Jadi jangan sampai nanti waktu market recovery, misalkan belinya saham Bumi atau saham IKAI atau saham apa deh yang goreng gorengan yang udah ke 50, jangan sampai seperti itu. Ini uh, lebih ke panduannya aja. Nah, atau bagi bapak ibu mungkin ada lagi uh, pakai PI ratio. Pakai PI ratio sebentar, sepertinya koneksinya agak down. Saya coba cek dulu, sebentar saya coba cek dulu. Sepertinya koneksinya terputus, e, sepertinya koneksinya terputus. Oke, sudah lancar lagi. E, selanjutnya, apa pakai PI ratio standar deviasi? Jadi uh, ini salah satu fitur stock sebenarnya salah satu fitur stock bid yang cukup oke okay. Jadi uh, cukup oke okay dan cara gampangnya adalah ketika harganya ini panduannya udah ada semua di sinilah Bapak Ibu bisa baca Intinya ketika PI rasionya sudah di minus 2 itu sudah sangat murah Sudah di minus 2 itu sudah sangat murah Ketika pi rasio standar deviasinya sudah di minus dua itu sudah murah, contohnya, misalkan ini. Ini adalah bank BNI berdasarkan pi standar deviasi tiga tahun terakhir. Itu udah di minus dua, artinya partnya udah murah banget. Lalu ada Bank Mandiri, tiga uh, 3, 3 tahun juga sama. Ini masih di tengah-tengah. Masih, intinya kalau udah minus dua itu udah murah banget. Lalu ada BRI ini masih mahal sebenarnya masih mahal dan murahnya minus 2 pi standar deviation ini ada di berapa ada di kisaran 2500an nah jadi kalau kita mengingat waktu itu Pak Hartono ya kalau nggak salah yang ngitung intrinsic value dari bank BRI itu dapat 2300 dengan G1 ya tuh G1 kalau nggak salah saya lupa itu eh, baca aja kalau oh, ada BCA BCA jelas paling mahal Nah, terus pertanyaannya adalah gimana caranya saya tahu? Saya nggak punya stock bid. Ini udah saya screeningin, bisa dicari. Ini udah saya screeningin, ya ini jadi watchlist aja. Cuma yang pasti kita orang yang udah ada di market, udah ada di market, udah trading di market, tentu tahu kalau ini bukan saham bagus. Nah, jadi otomatis dicoret. Ingat setiap ilmu punya kelemahan dan kebetulan screener minus 2 pi standard deviation itu kelemahannya adalah dia nggak bisa deteksi itu saham gorengan atau bukan pokoknya udah turun udah murah aja seperti itu jadi tetap kualitasnya kita cek manual tapi kuantitasnya mungkin bisa dibantu tools bisa dibantu statistik seperti itu atau apalagi PBV konsepnya sama minus 2 standard deviation itu sangat murah nah, ini bank BNI dan saya rasa sekarang harusnya udah kena sih karena BNI sekarang 4000 ya 4200an BNI, Mandiri, BRI, BCA ini screenernya silakan kita tahu Bian ini bukan saham yang bagus apalagi Pol juga bukan saham yang bagus nah, jadi kita harus tetap screening secara kualitatif di sini di samping kuantitatif kita pakai Nah, atau saya nggak punya stockbit, nggak punya stockbit, saya cuma punya tool sekuritas aja. Gimana? Gampang. Tool sekuritas bisa screening kok, Per yang kecil-kecil. Atau cara gampang, ini cara bodoh yang diajarkan oleh salah satu mentor saya di di apa di salah satu sekuritas. Jadi dia ngajarin seperti ini dulu. Eh, cara ngeset harga saham berdasarkan PE. Jadi kalau kita lihat di sini, pi nya BNI tahun 2019 itu ada di 6,25. 6,25, lalu di tahun 2018, 10,8, 2017, 13,45, 2016, 9,01, dan seterusnya. Oke, terus caranya gimana? Ah, PBB juga, sorry, PBB juga bisa. Terus caranya gimana? Nah, di 2000, kita catat satu-satu tahun 2015 pernya segini, 2016 pernya segini, 2017 pernya segini, 18 segini, 16 segini. Nah, 18 S19 kenapa? 8,8. Nah, karena di iPot itu, di iPot PI kan price per IPS kan. Nah, di di iPot ini e, ininya harga ininya ini pakai harga last, jadi bukan pakai harga penutupan tahun 2019. Makanya kalau kita lihat di sini sama hasilnya. 6,25 sama 6,25 Jadi sesungguhnya Begitu kita cek secara manual eh, PI rasio Bank BNI di tahun 2019 Itu kisaran 8,8 kali 8,8 kali Nah kita cari Average nya ada di berapa Average nya ada di 10,46 10 kali 10,4 kali Lalu max nya maksimal PI nya ada di berapa 13,45 Minimalnya berapa? di 8 misalkan. Minimal di 8 dari data ini. Lalu current PI atau PI sekarang berapa? 6,25. Ini saya pakai data hari e, Sabtu. Berarti Jumat penutupan. 6,25. Nah, begitu pun PBV seterusnya. Nah, cara cara bodohnya gimana? Cara bocon, cara bodohnya adalah kita catat IPS-nya berapa. Misalkan IPS-nya harga terakhir misalkan e, harga waktu BNI hari Jumat itu 5200 closingnya nah sekarang anggaplah e, kamu punya target PI nya balik ke PI rata-rata berarti ada di angka 10,6 ketika ketika PI nya ada di 10,46 itu harga harga bank BNI ada di kisaran 8000 selanjutnya ketika PI nya udah di maksimal itu harga 11.000. Ketika PI-nya udah di minimal, itu harganya pin nya minimal berarti di 8 ya, di 8 itu harganya 7.260. Nah, dari sini kita dapat margin of safety-nya masing-masing 39%, 53%, 28% dan seterusnya. Begitupun untuk PBV. PBV konsepnya sama. Kita cari dan ketika harganya balik ke PBV tersebut ada di harga berapa? Nah ini ada, oh, PBV sekarang BNI itu murah banget, 0,77, 0,77 itu kemarin waktu hari Jumat sekarang harusnya udah di kisaran 0,6, jadi udah murah banget sebenarnya BNI, udah murah banget. Nah ini Bank Mandiri bisa dilihat dan dicoba sendiri di rumah pakai Excel gampang buatnya, lalu oh, ini ada Bank BRI. Lalu ada Bank BCA dan seterusnya. Lah. Nah sekarang pertanyaannya adalah gimana? Kita udah tahu di pertama kita udah tahu kita nggak boleh beli saham buru-buru. Di pertama kita udah tahu kita nggak boleh beli saham buru-buru. Selanjutnya kita udah tahu setelah nggak buru-buru kita beli saham apa? Beli sahamnya berdasarkan fundamental yang perusahaannya kita tahu lah BCA, BRI, Big Bang. Itunya Big Bang bank besar. Nah, selanjutnya adalah gimana cara belinya selanjutnya adalah gimana cara kita beli uh, beli sahamnya belinya gimana atau strateginya kita harus apa di market yang seperti ini itu pertanyaan yang saya yakin pertanyaan mayoritas uh, uh, mayoritas banyak orang nah sebenarnya ada dua ada dua cara yang pertama itu kita exit market dulu exit market masuk lagi kalau virus enggaknya udah udah ketemu titik terangnya lah misalkan oke okay, udah bisa diproduksi massal itu udah titik terang pasti denial dari bapak ibu mungkin dari beberapa bapak ibu mungkin punya denial kalau gitu ketinggalan dong pak kalau gitu ketinggalan ketinggalan rallynya dong tenang aja seperti saya tadi bilang recovery nggak akan terjadi satu atau dua bulan pasti berbulan-bulan jadi nggak usah takut ketinggalan, nggak usah takut ketinggalan, jadi tunggu aja, tunggu aja selesai kita exit market dulu. Selanjutnya kita cari ideal price. Jadi kebanyakan dari kita itu cari bottom price. Kebanyakan dari kita pusing mikirin uh, saham ini bottomnya di segini, saham ini bottomnya di sini, uh, ISG bottomnya di sini. Kebanyakan dari kita musingin itu. Padahal nggak ada ilmu apapun yang bisa memprediksi bottom dari sebuah crash itu di mana. Orang harga minyak yang udah bottom 2008 aja ketembus kok sekarang 27 USD per barrel. Jadi nggak ada yang tahu bottomnya itu di mana. Nah, jadi caranya gimana ya? Kita cari ideal price kita. Kita cari ideal price kita. Jadi kita buat ideal price itu lebih penting daripada kita cari harga terendah. Ini saya sampaikan juga kemarin Di gathering yang 6,5% ISG itu Nah sekarang gimana caranya kita buat Ideal price Gimana caranya kita buat Ideal price uh, Sebentar Ups, Terputus lagi Koneksinya Oke uh, cek 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 oke okay. uh, sebentar uh. oke okay, sudah nah pertanyaannya adalah gimana caranya kita buat ideal price ada caranya kita buat uh, buat harga yang ideal gimana caranya Nah, saya percaya segala sesuatu yang baik Segala sesuatu hal yang baik Itu adalah hal yang direncanakan Jadi hal yang direncanakan Mau kita trading Tiktok Mau kita trading Swing Mau kita trading uh, Trading apapun itu Mau kita trading apapun itu Tentu kita harus punya rencana kita harus punya plannya Nah oleh dari karena itu saya kasih kalkulator ini, kalkulator e, nabung saham ini, atau kalkulator averaging ini, buat apa? Supaya kita e, nggak salah dalam misalkan kebanyakan kita nebak bottomnya, oh iya bottomnya di sini langsung all in, tahunya masih turun lagi. Nah, daripada seperti itu lebih baik kita pakai namanya money management kita, jadi belinya bertahap. Nah, di sini saya kasih toolsnya. Tulisnya mungkin beda gambar sama yang dikasih karena saya upgrade lagi, saya upgrade lagi tadi siang, saya coba pikir, kira-kira kurangnya apa ya? Kira-kira harus seperti apa dan segala macam, akhirnya dapatlah yang versi baru yang bapak ibu terima, ini masih versi lama. Nah, kurang lebih di sini sih uh, kita ngis, kita dikasih 10 slot terserah mau dipakai semua atau enggak, tidak pakai belakang, intinya ini contoh saham Astra 2008. Saya beli di bulan pertama. Saya beli di bulan pertama itu harga 2660. Dengan rencana setiap 10% Astra turun, setiap 10% Astra turun saya akan beli lagi. Nah, di sini dapat nih pembelian 1 2660, pembelian 2 ada di 23 94, pembelian 3 dan seterusnya ada di harga ini. Nah, di sini tentu angkanya nggak sesuai tik. Kayak misalkan 1273 kan kalau di kalau di aturan fraksi kan nggak ada 1273 ada 1270 misalkan nah itu bisa disesuaikan lah nah dari turun Astra dari 2600 sampai 1000 eh sorry hmm, pointer option nah dari Astra dari 2600 sampai 1030 jika kita pakai porsi yang sama ini saya pakai porsi yang sama, 10 persen, 10 persen, 20 juta, itu didapat harga, uh, harga average akhirnya sebenarnya sebesar 1785, 17 1.785 dengan lotnya sebanyak 892. Oh salah, harusnya 1261. Saya lupa benerin toolsnya. Nanti saya benerin saya kirim yang baru. Harusnya bukan seperti itu. nah Uh, di sini di nabung saham Astra ini ini adalah harga tadi harga 1785 ini harga 1785 kita BEP setelah satu bulan enam bulan lah kurang lebih setelah enam bulan jadi kita nabung dari sini nabung dari sini setelah enam bulan baru recovery arti itu mungkin kelihatannya lama juga ya 6 bulan. Cuma cara ini lebih efektif daripada 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 Bapak Ibu misalkan punya 200 juta, langsung masukin 200 juta misalkan di sini, dikira ini udah bottom. 200 juta di sini, taunya turun lagi. Begitu turun lagi kan kalau harga averagingnya mau turun, tentu Bapak Ibu harus sediakan dana yang lebih besar supaya average-nya bakal turun. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini sambang BRI sambang BRI uh, sama kurang lebih tapi total lotnya ini salah nih, ntar saya perbaiki sebentar, ntar saya coba perbaiki. Nah sambil memperbaiki sambil saya nyuruh tim saya perbaiki uh, nanti akan di-update yang baru ke email uh, ke email bapak ibu tenang aja. Nah ini nabung bank BRI. Nah beruntungnya kita ini kan saya semua simulasinya beli ketika di bulan pertama krisis ya kan ini semua saya simulasi di bulan pertama krisis nah beruntungnya bapak ibu sekarang IASG udah di discount jadi bapak ibu nggak start di bulan pertama krisis tapi mungkin bapak ibu start di pertengahan masa krisis atau mungkin di penghujung masa krisis atau mungkin di 30% dari total krisis keseluruhan kita nggak tahu Cuma kalau kita mau pakai acuan 2008, misalkan kita sekarang year to date hari ini, ini year to date hari ini itu IASG sudah 31,3 persen turunnya. Turunnya udah 31,3 persen IASG. Nah kita lihat 2008. Yang pasti penurunan IASG saat ini itu udah di jauh, udah di udah di atas krisis 2013, 2015 itu udah lewat semua. Nah, sekarang acuannya 2008. Acuannya 2008. Nah, pertanyaannya adalah kalau IASG sama dengan 2008, kira-kira IASG di berapa? Artinya kalau IASG akan turun 54% atau 55% lah kasarnya. IASG akan di berapa? Ini kita main main kasar-kasaran aja misalkan. Main buruk-buruknya jelek-jeleknya lah. Ada di berapa... Lalu kalau ISG turun ke level... Ke level... Sama dengan 2008... Sama dalam artian secara presentase ya... Bukan secara nilai... Tapi secara presentase... Itu ISG di berapa... Nah ISG di berapa... Nah ini saya contohkan... Uh, discard... Uh, sebentar... Nah ini... Uh, Misalkan IHSG sekarang ada di Komposit hmm. FF Ada di 4330 IHSG sekarang ada di 4330 Anggaplah setiap hari turunnya 4% Tapi yang pasti enggak mungkin setiap hari 4% Pasti ada reboundnya kan Rebound 2%, 2% 2% 2% Tapi anggaplah kita uh, flat 4% 4% uh, ISG turun Harga 4.330 4.330 4.330 Nah sekarang dari Ah sorry uh, Kalau ISG mau sama dengan level 2008 Berarti kita harus lihat Hari bulan Januari Itu ISG opening di berapa Kan Januari ISG di eh uh, 6313. ESG 6313. Oke. Okay. Nah, 6313 mau turun berapa persen? Kalau mau nyamain sama krisis 2008 itu ESG turun turun 54 persen. 54 persen close-nya sementara low-nya 60 persen. Low-nya itu artinya low dia sempat low-nya 60 persen. 60 persen berarti 54,5 aja Nah kalau 54,5 persen atau sama dengan 2008 berarti ISG kemungkinan Bukan kemungkinan tapi seharusnya ada di angka 2872 Tentu ini kalau sama parahnya seperti 2008 Cuma kalau saya lihat di pasar Oh, virus ini memang men-trigger. Tadi saya bilang di grup kan. Ini sepertinya krisis 2020 ini kayak krisis kombinasi dari 2008, 2015 sama 2008 ya. 2008 perusahaan-perusahaan mulai kesulitan likuiditas. 2015 harga komoditas jatuh, oil sekarang bahkan lebih rendah lagi. Dan berita terbarunya apa IMF mulai nawar-nawarin dana utangan. Ayo negara-negara yang mau utang ke gua, ke gua, ke gua. Jadi saya lihat ini kok ketiga kombinasi ketiga krisis yang ada ya yang telah terjadi sebelumnya ya. itu. Nah jadi itu. Nah pertanyaan selanjutnya adalah oke okay, pak sampai titik itu terjadi kira-kira uh, ah ini nanti aja mungkin terakhiran. Nah Sekarang selanjutnya adalah ini kita lihat. Kita lihat nah, karena kita udah tahu krisis 2000 secara IHSG krisis 2000 uh, 2008 itu eh ya 2000 eh sorry 2020 itu lebih parah daripada 2015 dan 13 berarti bolehlah kita ini kita coret dua ini dua ini jadi kalau bapak ibu misalkan mau punya strategi misalkan oh saya nanti aja nunggu nunggu coronavirus di Indonesia outbreak dulu baru mau beli itu silakan cuma di sini saya sih ngajarinnya lebih ke money managementnya dengan tools yang dikasih jadi di sini big Bang big Bang eh, misalkan BNI eh Mandiri itu masih ada selisih sekitar 20% lagi lalu ada BNI ada segala macam nah pertanyaannya adalah emang berapa sih Nilainya berapa Misalkan Misalkan bank, man, bank BRI 54% di 2008 Sekarang baru 25% Kira-kira kalau BRI di 54% itu di harga berapa ya? Di harga berapa ya? Nah, di harga berapa ini Bisa coba juga ditulisnya nanti sih Bareng-bareng nah, Top 20 Jadi Ibaratnya Bapak Ibu udah start lebih dulu Daripada simulasi saya yang ini Simulasi saya yang ini saya start dari sini. Saya start dari sini. Dari candle pertama. Nah, simulasi yang ini, ya, maksudnya simulasi yang maksudnya di kondisi sekarang, di kondisi sekarang itu Bapak Ibu sudah start dari sini. Jadi ketika ESG sudah turun 30%, Bapak Ibu baru start. Artinya Bapak Ibu punya keuntungan kurang lebih 30% lebih awal. Keuntungan lebih awal. Sekarang gimana cara pakai cara pakai kalkulatornya, nah ini yang penting cara pakai kalkulator gimana? sebentar saya buka dulu kalkulatornya, uh, kalkulator masa krisis, hmm, sebentar. Nah, jadi bapak ibu dikasih ini, dikasih uh, dikasih kalkulator ini, Bentar. Bapak ibu dikasih kalkulator ini. Jadi ada di sini ada dua. Pertama recovery kalkulator sama krisis strategi kalkulator. Jadi recovery kalkulator ini, simpelnya adalah uh, bapak ibu punya modal berapa? Jadi di sini ada loss recovery tabelnya. Jadi kalau Bapak Ibu udah loss 10%, itu berarti uang tersisa Bapak Ibu 90 juta. Ini mah udah banyak tersebar di internet sebenarnya. Artinya kalau mau balik modal Bapak Ibu harus cari 11%. Nah, kalau Bapak Ibu udah loss 50%, Bapak Ibu harus cari modal eh cari untung 100%. De kurang lebih seperti itulah. Nah, di sini sih cuma untuk bantu aja. Misalkan saya, misalkan saya punya modal 100 juta. Saya udah loss dalam persentase, misalkan sebesar 35 persen. 35 persen, uang tersisa saya 65 juta. Oh, berarti saya perlu recovery atau cari saham yang naiknya 53,85 persen. Seperti itu. Ini yang atas ini lossnya berdasarkan persentase, tapi kita tahu nggak semua sekuritas ngasih loss berdasarkan persentase. Beberapa sekuritas Kasihnya uang kita sisa berapa Jadi di bawah bisa Sama 100 juta Misalkan uang tersisa kita Tinggal 75 juta Nah berarti kita loss 75% recovernya Atau uang yang per, Kita perlu cari saham yang naik 33,3% Orang lebih seperti itulah Ini mah mudah Dan di luar pun banyak eh, Banyak Tabel ini Cuma ya ini untuk bantu Bapak Ibu aja Semoga bermanfaat Nah yang kedua Ini yang menurut saya cukup Ya cukup bisa digunakan Di masa penurunan ISG Masa penurunan ISG Jadi Langkah pertama Jadi langkah pertama adalah Bapak Ibu tentukan dulu Mau beli saham apa Misalkan Mau beli saham bank mandiri Bank mandiri sekarang di 5100 50 Bank Mandiri sekarang di 5150 Mandiri 5150 anggaplah Saya mau beli deh saham Bank Mandiri Di 5150 Ketik 5150 Oke Kalau udah Oh sebelum itu Tolong yang diisi hanya kolom kuning Jadi kolom ini yang kolomnya kuning diisi Lalu ini dua ini diisi lalu satu ini diisi dan presentasi beli ini diisi jadi isinya hanya kolom kuning jadi kolom lainnya sengaja di lock jadi nggak bisa diklik apa-apa sama nah, bapak ibu oke nah kalau udah set, set langkah kedua adalah setiap berapa persen turun saya mau beli misalkan setiap saya mau beli saham bank mandiri setiap 10 persen turun deh pak boleh setiap 10 persen turun nah di kanan atau misalkan 7% turun sesuai auto reject bawah ya kan so auto reject bawah 7% turun maka pembelian pertama itu ada di 5 eh, ada di 5150 pembelian kedua ada di 4790 pembelian ketiga ada di 4455 dan seterusnya oke okay? dan seterusnya kenapa Pak 7% ya ini mah karena marketnya lagi lagi kayak gini ex marketnya lagi ekstrim jadi bisa kasih angka yang besar besar tapi kalau marketnya lagi normal ya mungkin kasihnya blue chip setiap turun 3% 5% persen atau 6% itu tergantung sih itu subjektif tapi kalau lagi krisis kayak gini ya kita sesuaikan aja bisa 10% bisa ARB bisa dua kali ARB itu fleksibel misalkan tadi 7% oke okay. Nah selanjutnya si step kedua adalah kita punya dana berapa? Kita punya dana berapa? Misalkan punya dana, oh pak saya punya dan cuma punya dana 100 juta. Sekian so, 100 juta. 100 juta. Terus rencana kita gimana? Mau nah, money management kan ada banyak. Ada yang piramid 532. Eh ada yang 235. Ada yang e, macam-macam lah terserah ini kita kebebas misalkan saya pertama mau 20% saya kedua mau 20% ketiga mau 20% baru keempat misalkan 40% nah udah berarti beli 4 kali beli 4 kali beli nih berarti 4 kali beli nah kalau misalkan saya isi lagi oh, 20% lagi itu nggak bisa ini jadi 120 kenapa? karena dana kita cuma 100 juta kita mau transaksi atau beli lebih lebih lagi sebanyak 120 juta, jadi nggak bisa. Nah, jadi ini dihapus. Misalkan tadi lah, sorry. Kan rencana awalnya gitu. Oops. Nah, jadi rencana awalnya, misal ini uh, beli 20, 20, 20, 40. Oke. Okay. Kalau gitu 20, 20, 20, 20, 40. ini misalkan ya, 20, 20 40. Nah, ternyata kita beli dapat. Harga pertama 5150. Tadi masukin 20 juta. Nah, kita dapat 38 lot uh, dengan value 19570 dan ini belum kena fee ya karena saya uh, karena fee sekuritas beda-beda jadi agak ribet juga. Nah, ini 50. average ini masih 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 error karena masih cuma satu. Uh, average 5150. Oke, okay. Nah, selanjutnya Selanjutnya misalkan kedua Saya beli lagi 4790 4790 Tadi strategi saya adalah 2020 20. Masukin lagi 20 juta 20 juta nah, 20 juta Kita dapat 41 lot Kenapa 41? Karena harganya turun jumlah lot yang kita dapat semakin banyak nah, Kita jadiin cepat aja 44,55 44,55 uh, 20 juga eh salah 45,50 juga lalu ada 41,43 41,43 misalkan 40 juta tadi nah jadi di akhir di akhir average kita ada di har, ada di angka 4502. Average kita ada di 4502 dan jumlah lotnya 219. Seperti itu. 219. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu ya menunggu setelah semua rencana semua rencananya tereksekusi, tugas kita yang menunggu. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi misalkan tadi eh, Misalkan BRI, tadi BRI sebelum tanya jawab dan recovery portfolio, dia ada recovery portfolio juga. Misalkan BRI tadi turunnya 2008 54 persen, 54 persen. Kira-kira, kira-kira uh, ada di level harga berapa BRI bisa sampai 54 persen kayak 2008? Kita cari tahu dulu BBRI. BBRI awal bu awal ini ada di 4400 kita tinggal masukin 4400 PBRI awal tahun turun sebanyak 54,05 masukin 54,05 nah 54,05 berarti BRI ada di kisaran 2000 kalau ternyata penurunannya sama kayak 2008 penurunannya sama kayak 2008 Seperti itu. Ada level 2000. 2000. Seperti itu. Nah, jadi uh, ya kurang lebih seperti ini sih untuk untuk multi averaging kalkulatornya. Jadi ketika kita mau mau beli saham di masa krisis, itu yang penting ya jangan all in. Ya kalau all in dan dapat bottom sih itu jackpot itu memang udah rezeki udah hokinya tapi kalau udah all in ternyata turun lagi iya sayang aja mending kalau turunnya cuma turun bentar kalau ternyata turunnya tambah dalam average kita ketinggalan di atas jadi lebih baik pakai money managementnya money managementnya dipakai ini kalkulatornya dipakai seperti itu nah kurang lebih seperti ini nah selanjutnya pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah saya belum melihat pertanyaannya tapi pertanyaan yang mungkin ditanyakan adalah pak gimana kalau masih punya saham masih pegang saham ya kan pertanyaannya adalah gimana kalau masih pegang saham nah, kalau masih pegang saham hal, hal hal ada beberapa langkah sebenarnya yang empat langkah yang yang dipakai yang pertama itu di review dulu Uh, Portofolionya saham mana yang masih layak dipegang atau tidak. Jadi kalau kita mau recovery portofolio, uh, seperti kemarin ada satu bapak yang uh, yang apa yang diskusi sama saya dan ada beberapa juga yang masuk tapi belum sempat saya cek dan proses, itu mereka mau recovery portofolio. Nah kita harus simulasi. Jadi kita jangan asal cut loss, kita simulasi dulu. Kalau kita cut loss, kita loss berapa persen? dan kira-kira uh, kita harus cari berapa persen buat nge nya itu pakai kalkulator yang pertama tadi nah selanjutnya kita plan recovery beli apa which is dalam hal ini kita screening misalkan saya uh, misalkan saya loss 40 saya loss 40 atau sebentar saya coba buka kalkulatornya biar kita sekalian praktek Misalkan saya loss eh, 20% lah dari 100 juta loss 20%. Artinya saya harus recover 25% pakai 80 juta ini. Ya kan? Pakai 80 juta ini. Pakai 80 juta ini. Gimana caranya? Nah, caranya kita mungkin bisa screening. screening gimana? Nah, dari saham-saham ini mana yang kira-kira udah di atas 25% turunnya? Misalkan Telkom atau Mandiri. Eh sorry Telkom atau Mandiri atau atau BNI, misalkan nah, dari situ dicari sahamnya. Nah, Pak, kenapa nggak saham nah, intinya intinya dicari lah. Nah, terus selanjutnya, nah cara kita nyari sahamnya itu ada dua tipe. Nah, cara nyari saham itu ada dua tipe. Yang pertama itu yang agresif, kedua itu konservatif. Agresif dan konservatif, agresif, dan konservatif. Sebentar, uh, koneksinya terputus lagi. Uh, oke, okay. sebentar. Uh, sebentar, koneksinya terputus. Sebentar, koneksinya terputus. Uh, sebentar, oke. Okay. Oke, okay. oke, okay. sudah kembali normal. Oke, okay. nah, uh, plan recovery saham itu ada dua. Kita mau carinya agresif atau konservatif. Agresif itu artinya kita beli saham-sahamnya yang second liner, tapi tetap yang perusahaannya bagus. Misalkan WSBP atau WG atau Apalagi intinya perusahaan-perusahaan yang bagus tapi market cap-nya nggak terlalu besar. Itu agresif. Nah, umumnya kan saham-saham seperti itu harganya paling 100, 200, bahkan ada yang 70, mungkin ada yang 120. Nah, kenapa dibilang agresif? Karena lebih mudah saham-saham ini naik 100% daripada saham BNI, kan? Makanya itu kenapa saya sebut agresif. Tapi kalau ternyata bapak ibu itu mau yang konservatif dalam artian saya mah saham yang biasa-biasa aja eh sahamnya mau yang aman aja saham yang aman yang stabil yang perusahaannya nggak mungkin bangkrut lah ya belilah banking cari banking yang turunnya udah paling dalam cari banking yang turunnya paling dalam atau cari consumer yang turunnya paling dalam seperti itu jadi ada dua jadi ketika kita sudah simulasi cut loss udah udah terima dengan itu Selanjutnya agresif, pilih kita mau agresif atau konservatif. Nah itu tergantung sahamnya. Kalau saham-saham yang di sini, tentu saham-saham konservatif semua. Saham-saham yang memang secara uh, secara fundamental ini, yang secara fundamental bagus. Seperti itu. Selanjutnya beli, belinya pakai apa? Pakai strategi, karena kita nggak tahu bottomnya kan. Pakai strategi ya Uh, strateginya diatur Mau berapa kali masuk Cuma dari uh, Yang udah-udah Dari yang udah-udah Itu lebih ideal Pakai piramida Jadi pertama presentasenya kecil Misalkan 10% Terus kedua misalkan 20% Ketiga 30% Dan seterusnya ini bisa diatur Sesuai selera aja Bisa diatur bisa diatur di toolsnya maksudnya dan bisa diatur di Bapak Ibu juga, fleksibel. Seperti itu. Jadi, pakai strateginya, jangan langsung beli sekali hantam, eh, kecuali Bapak Ibu sudah yakin di average itu dan tidak akan menyesal, ya it's okay. Tapi lebih baik pakai kalkulatornya, kira-kira saya bisa ada di average berapa, planningnya di average berapa, dan segala macam. Nah, Bapak Ibu bisa coba juga nih, pakai kalkulator ini, Uh, sorry, bapak ibu bisa coba juga pakai kalkulator ini coba simulasi di 2008 gimana, di 2013 gimana, kalau misalkan waktu itu beli BRI atau apa 2013 pakai skema yang uh, pakai skema yang rata 10% gimana, harus nunggu berapa bulan holding periodnya berapa bulan nah itu bisa di trial and error masing-masing karena kalau saya buatin semua itu panjang banget nanti uh, kelas dan slide-nya Gampang, caranya tinggal cari aja. Kita misalkan harga awalnya mau beli di berapa, tiap turun berapa persen mau beli. Jadi, bapak ibu bisa carilah level idealnya kira-kira di berapa nanti. Seperti itu, oke. Balik lagi ke recovery portfolio. Ya, tadi review portofolionya, kalau butuh bantuan silahkan aja. Uh, private message, cuma antriannya lagi uh, cukup ada beberapa, jadi mungkin responnya agak lama lalu simulasi cut loss dengan loss recovery kalau udah ternyata di recovery di, di simulasi cut loss udah bisa menerima ya monggo terus plan recovery mau beli apa atau keberapa kalau misalkan 100% portofolio di saham nah kalau udah 100% kayak gitu ya kalau saya menyaranin ke beberapa orang tergantung sahamnya apa kalau sahamnya dipegang BRI, BCA, Mandiri Gak usah di cut loss mendingan tunggu aja kalau punya uang averaging udah sesimpel itu tunggu aja kalau punya uang averaging itu tapi kalau isinya gorengan gorengan atau sebenarnya konstruksi juga udah turun dalam sebenarnya kalau mau bicara cut loss di sekarang itu udah udah ag agak terlambat sebenarnya cuma ya nggak ada kata terlambat lah seperti itu jadi beli dan berdoa seperti itu nah, silakan buat Toolsnya dulu, ada toolsnya dulu atau materinya ada yang mau ditanyakan, nggak? Ada yang mau tanyakan sambil kita break, kita break 57 e, menit sampai 45 lah, 845 saya izin ke toilet dulu dan sebentar saya kirimin kalkulator versi baru yang udah bener nih, averagingnya karena harga average-nya masih salah tadi. 539 Oh iya ya oke okay, saya benerin dulu saya benerin ntar saya kirim balik <tuh> silahkan kalau ada pertanyaan boleh <tuh> kalau ada pertanyaan boleh bagi bapak ibu yang ada pertanyaan uh, boleh dikirimkan uh, saya kasih waktu sampai 8.45 sambil saya kirim kalkulator barunya Oke. Okay. ada pertanyaan dari Pak Mike hmm, Pak mau nanya kalau saran dari Bapak exit market dulu yang udah minus 60% gimana? Uh, Sebenarnya harus dilihat dulu sih Pak. 60% ini isinya apa aja? Mungkin bisa private aja uh, for free uh, private aja kirim dalam bentuk uh, dalam bentuk dalam bentuk XLS atau Excel uh, formatnya adalah tentunya sahamnya apa harganya berapa lalu porsi dalam portfolionya berapa porsi dalam portofolio dalam persen jadi nggak usah kasih nominalnya pak karena saya harus simulasi dulu jadi saya ada satu tools saya ada satu tools yang saya bisa saya bisa simulasi kalau saya cut segini lalu saya punya target harga di saham ini segini, kira-kira bisa dapat berapa untuk berapa nutup berapa? Nah gitu. Nanti paling saya bantu lihat aja tapi pastikan kirim aja ini ke email aja ke wigunainvestment.e@gmail.com. Eh, Dia kirim aja ke sini. Nanti kalau Uh, sebisa mungkin saya selesain minggu ini bagi yang udah ngasih juga beberapa dia udah ngasih saya bantu minggu ini saya bantu liatin saya kasih saran cuma ya tentu tentu saja tetap disclaimer on seperti itu jadi oh satu lagi dan mau agresif atau tidak agresif atau tidak tentunya uh, ketika bapak pilih agresif atau bapak ibu nanti pilih agresif Agresif itu berarti ketika ISG naik, mungkin-mungkin saham ini tidak akan naik Tapi mungkin ketika ISG Baru naik 10%, saham ini mungkin sudah naik 30-40% Itu agresif, tapi kalau enggak ya Tentu Direkomendasikan nanti saham banking, tergantung isi Portofolionya sebenarnya, jadi uh, Kirim aja, for free Hmm uh, Pak Frans mau tanya. Uh, sebentar, mau tanya. Misal kita pegang 10 saham. Nah, uh, cut semua dan sisa uang itu kita anggap 100% modal dan fokus beli satu atau dua saham saja untuk recovery aset kita yang kemarin loss dengan money management uh, iya betul. 100% dan kan dari kalkulator kita atau kita harus tahu kan harus untung berapa persen. Jadi dari 100% itu ya kita cari saham yang bisa kira-kira bisa menutupi ke loss yang sebelumnya dari 10 saham itu seperti itu pak pak Frans, apakah kita bisa masuk jika secara teknikal sudah reversal tapi corona belum mereda nah masalahnya adalah enggak ad, pertama masalah corona ini sampai sekarang nggak ada yang tahu kapan corona ini e, mereda bahkan donald trump jadi kalau nggak salah dua hari yang lalu waktu Dow Jones turun 12 itu saya lembur sampai jam 3,4 subuh sampai jam 4 setengah limaan saya lembur uh, saya dengerin pidato beliau beliau sih bilang bahwa uh, Corona virus ini baru bisa mereka kendalikan baru under control itu nanti Agustus itu kata dia. Oh, terus marketnya Dojun e, langsung turun lagi dari 9% Waktu itu langsung drop ke 12% lagi 12,99% Jadi sebenarnya buat corona ini Mungkin kalau mau coronanya reda ya Mungkin agak lama sih Karena semua virus pun Sebenarnya ini kan Geger karena virus baru kan Tapi nanti ketika Ada saatnya mungkin di tahun depan Atau 2 tahun lagi ketika orang ke rumah sakit Dibilang dia corona Responnya akan biasa aja jadi ya kita harus tunggu juga sih pak. Kalau kita nggak tahu coronanya kapan kapan terdanya, jadi agak susah juga kalau patokannya ke corona. Tapi kalau patokannya ke technical itu bisa aja. Cuma masalahnya technical yang mana? Teknikal yang mana? Nah ini balik lagi ke Paniko. Kalau Paniko ikut kelas NTA mungkin ketika harganya sudah bentuk higher high atau ketika ISG sudah bentuk higher high. Ya, silakan. Cuma eh uh, tetap kalau tiba-tiba muncul news lagi yang jelek ya pasti akan drop lagi. Contoh gampangnya deh. Contoh gampangnya waktu itu Ah, waktu itu saya buat Oh, kena. Saya waktu itu saya buat Antam. Buat Antam ada support resisten di sini, ya udah begitu masa krisis ya cebol-cebol-cebol terus aja atau AKRA juga sama begitu udah dibuat ini jebol 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 jadi agak susah kalau mau pakai reversal technical jadi lebih baik kalau masa krisis ini adalah secara data kita cari mana perusahaan yang bagus secara kualitas tentunya which is kita nggak usah susah-susah nyari udah dikasih listnya secara kualitas perusahaannya bagus selanjutnya adalah kita tinggal masuk atur kita mau masuknya gimana jangan masuk sekaligus kenapa Misalkan ya tadi misalkan kita masuk sekaligus di sini akra kita kira udah bottom taunya belum turun lebih dalam tapi beda kalau kita averaging dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini mungkin mungkin averaging kita akan ada di sini beda kalau kita beli langsung gelondongan di sini nah jadi eh, ya menurut saya lebih enak averaging si eh, pak seperti itu. Pak, saya mau tanya terkait presentase penurunan ISG dibanding Sebanding dengan penurunan harga sebuah saham Contohnya ISG sekarang 4000 Harga saham BRI 3000 Target ISG turun 54% enam Berarti harga BRI 1620 puluh Nah, enggak pak uh, Jadi uh, Sebentar Nah, nih. Oh. Nah, jadi semua penurunan yang ada di statistik ini Nah, yang ada di statistik ini Ini uh, ISG 54% turun Itu dari dari open sini Sebentar Dari open sini Dari open sini sampai dia close di sini pak Ya kan Sampai dia close di sini Nah BRI kalau sekarang sekarang Bank BRI sekarang Bank BRI ada di harga misalkan Bank BRI ada di harga 3140. 3140 berarti kalau mau ngikut tahun 2008, tahun 2008 itu Bank BRI turun 54%. Bukan berarti 54% dari harga sekarang, tapi 54% dari awal tahun 2020 dari openingnya dari sini. Nah, openingnya 4400, jadi bukan 3000. Jadi kalau kita mau menyamakan penurunan IHSG 2020 sama 2008, berarti kita mau menyamakan penurunan BBRI 2020 dengan 2008. 2008 BRI dari high-nya, dari high-nya ke close itu turun 54%. Ya kan, dari high ke close turun 54% Nah sekarang BBRI 2020 Bank BRI 2020 Kalau saya masukin Kalau mau saya mau tahu Dengan kris 2008 54% BRI kan kebetulan 54,05% Kebetulan aja angkanya mirip sama ISG nya 54,05% Nah berarti Saya lihatnya dari awal tahun atau Dari awal kejatuhan Awal kejatuhannya misalkan di sini 4400 ya tinggal saya masukin ke kalkulator saya 4400 nah, saya expect bank BRI turun berapa saya expect bank BRI turun saya expect bank BRI turun 54,05% nah dengan 54,05% ini berarti bank BRI ada di angka 2022 kalau kita pakai acuan 2008 gimana ya kita contoh lain yang enggak mirip contohnya gimana misalkan bank bank mandiri BMRI bank mandiri 57,41 persen kita lihat bank mandiri monthly chart monthly dari awal tahun open di 7675 kita masukin 7675 oke okay, 7675 Uh, close-nya ada uh, kita mau expect Bank Mandiri itu turun 57,41 persen. Uh, 57,41 persen. Uh, berarti Bank Mandiri kalau kita mau nyamain dengan krisis 2008 ada di angka 3.269. 3269 seperti itu Nah ini tadi saya iseng-iseng nyoba Gimana kalau Kira-kira uh, ketika IHSG ada di harga Ada di penurunan 2008 Kira-kira saham-sahamnya ada di harga berapa Jadi ini yang mau saya coba Jadi misalkan IHSG tadi kita tahu 2008 turun uh, 2008 turun 54,77 2008 turun 54,77 nah, tahun 2020 komposit IHSG itu ada di 6313 ada di angka 2855 jadi, eh sorry ada di angka 2855, jadi kalau IHSG mau ikut kayak level 2008 itu ya segera di angka 2855. Ini cuma main data statistik ya, bukan berarti bukan berarti IHSG akan ke sana. Bukan berarti IHSG akan ke sana, jadi cuma main uh, uh, cuma main data statistik aja. Seperti itu cuma main data statistik. Jadi bukan berarti IHSG akan ke sana. Nah, sekarang pertanyaannya dari 6313 ke 2855 itu berapa lama? itu berapa lama itu berapa lama jadi IHSG dari 6313 ke 2855 itu berapa lama anggaplah setiap hari IHSG turun 4% 4% atau 5% lah anggap setiap hari turun 5% atau 4% juga boleh 4% sekarang IHSG ada di 4330 4330. Berarti kalau kita mau ke level 2855 itu ada di kurang lebih ah ada di hari ke-12 atau hari ke-11, 11, 12 lah. Nah, hari ke-11 dengan asumsi ESG enggak pernah rebound, tapi nggak mungkin, ini mustahil. Tapi ini kita hitung-hitungan bodoh aja. Hitung-hitungan bodoh. Nah, selanjutnya kita lihat. Misalkan ketika ISG turun 4% Anggaplah bank BRI turun 4% juga, ya kan? bank BRI turun 4% juga. Kalau kita hitung, karena pergerakannya linear kan, BRI turun 4%, rata-rata Blue Chip turun 4% rata-rata, ISG rata-rata turun 4% juga, ya kan? dengan memasukkan data 4% ini, anggap kita ini sama bank BRI, turun 4%, start di harga 3140, BRI kan sekarang 3140. 3140 maka dengan level ini nah di level ini kenapa di level ini karena di level 2764 ini udah lebih rendah dari 2855 artinya udah kena tahun kayak tahun 2008 berarti ya eh, bank bri ada di kisaran 2000 linear ada nah, di kisaran 2000 ini cuma hitung-hitungan bodoh aja yang saya rasa seharusnya tidak akan tercapai karena eh, karena ya itu nggak mungkin indeks turun terus terusan uh, terus terusan nggak mungkin indeks terus, terus turun terus terusan seperti itu sih kurang lebih seperti itu kurang lebih seperti itu Pak Lucky jadi uh, jadi narik narik startnya itu bukan dari harga saat ini tapi dari awal opening tahun Apakah kita masukkan beta profindo dalam perhitungan? Beta bisa juga dimasukin sih Pak Cuma masalahnya beta kan setiap bulan berubah-berubah Jadi harus diupdate terus Pak BM, menurut Bapak bisa masuk saham konstruksi atau tidak? Uh, Sebenarnya saham konstruksi udah murah banget uh, Secara valuasi ya, secara fundamental udah murah banget, pernya udah rendah banget, apalagi was kita, wah itu udah murah banget. Banyak analis-analis fundamental yang bilang, e, ini was kita udah murah banget, pernya udah kecil banget, dan segala macamnya lah semua sama konstruksi. Cuma, uh, mungkin kalau, kalau, wah sekarang berapa sih? Eh sorry. Oh, udah balik ke harga IPO-nya ada nah, ke harga IPO mungkin kalau udah dapat di, di harga IPO mungkin berani atau PTPP berapa PTPP ya ini udah deket-deket harga IPO semua pak cuma yang perlu di yang perlu diwaspadai dari dari saham-saham konstruksi bumn mungkin Pak BM bisa lihat Pak di berita muncul bahwa uh, sekarang itu Mahmud Mahmud Md itu mengalihkan uh, sebagian besar anggaran untuk proyek-proyek pembangunan untuk kesehatan. Nah, jadi ya lihat aja nih yang yang biasa makan proyek pemerintah kayak was kita atau adi itu kemungkinan akan seret nih Pak likuiditasnya. Apa? Ya kenapa bisa seret? Karena ya itu, karena ya proyek-proyeknya mandek semua, Pak. Cuma itu berita yang tadi terbaru saya baca mungkin PT Was kita bisa lebih murah lagi pak. cuma apakah boleh beli kalau mau beli dalam rangka investasi seharusnya bisa aja pak karena pembangunan kan masih tetap maju, pembangunan kan akan tetap jalan, pembangunan akan tetap jalan dan rasanya kalau beli sekarang mending tunggu aja pak, mending tunggu atau pakai ma masuknya pelan-pelan lah, pakai kalkulator ini masuknya direncanakan pak, jadi jangan langsung hajar 100% langsung semua masuk terus udah jangan lebih baik masuknya direncanakan supaya bapak tahu kira-kira harga averagingnya bakal dapat di berapa karena melihat dari market sekarang itu belum ada tanda-tanda rebound sama sekali baik asing maupun TA wah semuanya belum ada lah belum ada indikator apapun yang bilang ini bakal rebound seperti itu Pak BM Mm, Pak Franz kemarin saya ikut gathering di CTS. Pak Arga bilang kalau tidak ada yang senang dengan kondisi market seperti sekarang. Uh, setuju, tentu saja. Saya tanya aja di sini emang ada yang senang dengan kondisi market seperti ini? Tentu tidak ada, toh. Jadi ya pernyataannya memang benar. Karena kondisi sekarang banyak orang nggak senang. Tentu saya nggak senang. Pak Arga nggak senang bapak ibu di sini pun mungkin nggak senang dan rasa rasa mayoritas di grup-grup saham pun nggak senang dengan kondisi market seperti ini. <tuk> Sebentar. Uh, kemungkinan market akan pulih atau recovery lebih cepat dibandingkan crash yang pernah terjadi di market Indonesia. Kemungkinan market akan pulih, recovery lebih cepat. Nah, kalau recovery lebih cepat saya setuju. Karena kalau recovery lebih cepat saya setuju. Karena kenapa? Karena di 2008, 2015 itu bukan ketakutan tapi hal yang sudah terjadi real dan sangat mengganggu keuangan dunia. Sistem sistem perekonomian dunia, sorry bukan keuangan tapi sistem perekonomian dunia. Dan turunnya ya segitu. Tapi 2020 ini uh, mungkin udah ada efeknya sedikit tapi efek skala masifnya sampai ke 2008 itu rasanya belum. Jadi banyak orang menilai, yang saya tanya beberapa e, orang di bursa juga menilai bahwa penurunan ini penurunan yang tidak rasional. Penurunannya penurunan yang tidak rasional. Tidak rasional kenapa? IHSG udah turun lebih dari 30%. Padahal di Indonesia dengan adanya coronavirus ini saja. Emang udah ada industri apa yang terdampak secara langsung keuangan? Oke, okay, pariwisata ada. Tapi sebesar apa? Apakah sebesar 2008? Nah, mungkin itu, Pak. Kenapa alasan itu sih menurut saya yang mungkin menjadi alasan kenapa recoverynya nya mungkin akan lebih cepat dengan catatan e, vaksinnya ditemukan cepat juga. Karena kalau vaksin ditemukan lama sekali dan penyebarannya tidak bisa terkontrol Maka bisa dipastikan Efeknya mungkin bisa lebih buruk Daripada 2015, bahkan 2008 Seperti itu Ya kita hop Berharap yang terbaik aja lah Kita semua mau yang baik-baik Tentu uh, uh, vaksin ketemu Bursa senang, kita senang ISG senang, market senang Masyarakat Indonesia pun senang nggak ada yang mau jelek-jelek lah Seperti itu eh uh, Apakah nanti setelah market reversal menuju titik recovery kita masih bisa tetap beli? Ya bisa aja, bisa aja. Kenapa tidak? Uh, kok inko dan antam tin sudah terlihat ya, kurang bagus ya. Um, lebih tepatnya uh, tidak masuk apa nih bu? Enggak uh, masuk IDX yang indeks indeks itu atau gimana? Kalau nggak masuk indeks indeks itu mungkin tidak masuk kriterianya bursa efek bu e, bi tapi kalau kenapa di top 20 market cap nggak ada ya memang nggak ada karena itu nggak masuk top 20 market cap secara market cap nggak masuk bu bu apakah kurang bagus nggak juga mereka bagus cuma ya itu kan saham-saham cyclical saham-saham yang musiman seperti itu bu jadi tidak masuk bukan berarti tidak bagus bu tapi saya screening ini Uh, saya screening ini berdasarkan indeks yang udah ada di bursa pertama dan yang kedua kalau yang ini saya ambil pertama screener pertama awalnya adalah top 20 market cap jadi market cap yang paling besar plus yang dikenal publik seperti itu dan kebetulan mungkin inko antam tens itu nggak masuk top uh, market cap bu gitu. Uh, Pak Frans, apakah pilih perbankan masih aman untuk kedepannya? Karena jika ada kemungkinan, kemungkinan karena bisa ada kemungkinan banyak kredit macet karena corona ini. Nah ini kan sebenarnya masih berbentuk ketakutan, masih berbentuk ketakutan. Nah kita lihat aja. Uh, kita harus lihat sih pemerintah kita seperti apa karena seperti di, saya lupa kalau nggak, Korea atau Hongkong, itu pemerintahnya yang intervensi. Jadi semua e, kredit itu e, jatuh temponya dimundurkan atas intervensi pemerintah. Lalu pemerintahnya ngasih stimulus juga, stimulus yang cukup besar. Nah kita nggak tahu, lihat Indonesia. Cuma ya saya rasa masih aman-aman aja sih, nggak usah takut kecuali bank-bank kecil kali, kalau bank kayak BCA, BRI dan segala macam ya saya rasa mana-mana aja sih. Atau mungkin screeningnya kita cari mana uh, perbankan yang kasih kredit uh, yang kasih kredit ke masyarakat misalkan. Nah ya, kita nggak tahu sih, kita harus tunggu dulu ya coronanya seperti apa. Karena kalau sampai efek semengerikan itu, saya rasa masih belum terlihat sekarang pak masih belum terlihat sekarang menurut saya pak cuma mungkin Pak Yamin yang orang perbankan mungkin lebih tahu bahasnya harus gimana bahasnya harus gimana itu Pak Yamin yang orang perbankan mungkin tahu uh, Pak Ivan sektor mana yang paling agresif setelah resesi pastinya perbankan uh, pastinya perbankan karena kalau mau kerek ISG naik Recovery naik, tentu yang harus dikerek adalah yang bobotnya besar, itu ISK. Kalau saham IPO itu mendingan skip aja, Pak. Kalau saham IPO itu apa ya? Uh, ngapain lah beli di masa beris? Belinya di masa bullish aja, ketika saham udah semua udah naik 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 naik, bingung apalagi mau beli apa? Baru beli IPO. Tapi kalau maksa beli saham IPO di masa krisis itu ngapain, Pak? Apalagi masih ada masalah repo-repoan itu, repo gagal bayar, repo, repo yang gagal bayar, repo yang gagal serah terima, dan segala macamnya tentang repo yang enggak selesai-selesai, Pak. Seperti itu. Uh, selanjutnya, uh, Pak, contoh gudang garam high-nya tahun 2020 itu 59.000. Tahun 2008 itu turun 4,5%. Berarti 26.650. Kalau saya buat pembelian 20% di harga 33.000 dan 30% di harga 32.000 uh, apakah bagus? Hmm, bisa aja sih bisa aja eh, ya, kita coba simulasi aja coba masuk uh, bu Ibu ya, bukan kebetulan di sini udah dapat eh sorry hmm, kalkulator maaf. nah misalkan dananya ya anggaplah dananya 200 juta 200 juta ibu masukin 20 persen 30 persen

20% 33.000. Selusinnya tadi 40 60 100. Oke. Okay. Uh, ya kurang lebih dapatnya di 28.000 69 lot. Uh, sebenarnya oke-oke okay -okay aja sih. Sebenarnya oke-oke okay -okay aja. bu Oke okay, oke okay aja. Hmm, harusnya kalau ISG rebound harusnya sektor rokok pun akan rebound sih. Karena itu salah satu yang market capnya cukup besar juga. Di samping isu isu mengenai cukai rokok naik, cukai rokok naik dan 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 dan, dan jenisnya. Oh sebentar. Pak jika plannya saham ABC dibagi empat kali pembelian setiap 10% penurunan, bagaimana jika sesudah beli empat kali atau 40% sahamnya masih turun terus? Nah, justru kalau sahamnya turun terus bagus tuh. Berarti kita bisa beli lebih rendah, average lebih rendah. Ya kan? Ah, uh, at itu yang pertama. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah atau bagaimana jika sudah tiga kali pembelian? 30% Batemnya tercapai sisa dana yang masih masih Oh jadi misalkan baru nyicil 30% baru nyicil 30% ternyata rebound Ternyata rebound Ternyata rebound harus gimana Ya kan harus gimana uh, Kalau sebenarnya ini balik lagi B Pertama bisa disimpan dulu Bisa disimpan dulu dengan catatan yang akan dibeli ketika turun lagi Atau kalau ternyata sudah rebound masih sudah reversal Itu gimana? Nah ini Bapak mungkin bisa menentukan Menentukannya adalah misalkan pakai moving average Misalkan setelah di atas moving average 100 Belanja Jadi pakai dananya Jadi averagingnya di atas Nah averagingnya pasti akan naik Pasti, tapi naiknya nggak akan naik signifikan Karena udah ketutup 30% dari Uh, dari si ini dari si uh, yang sebelumnya bapak beli atau bisa juga menerapkan kebalikannya setiap 10% harga naik dananya dipakai dananya dipakai 10% lagi seperti itu jadi dananya dipakai 10% lagi jadi kalau tiga kali udah naik terus ya pakai 10% lagi 10% pakai lagi 40% terus sampai 100% kalau udah itu ya udah tinggal berdoa sisanya Uh, Pak Franz, untuk portfolio recovery plan kita cicil beli sesuai kalkulator ya. Iya. Belinya sesuai kalkulator, Pak. Karena kita mau tahu kan ketika kita beli kita ketika kita beli misalkan ketika kita beli 10 kali di harga ini ini ini, kira-kira kita punya average di harga berapa ya? Seperti itu. Atau kalau ternyata di sini nggak harus 100%, misalkan setelah di sini oh misalkan harganya ke 25.000. Misalkan harga ke 25 ribu terus saya punya uang lagi 100 juta masukin aja misalkan ini misalkan ya nurunin average lagi dia nggak nggak masalah cuma lebih baik sih sesuai porsi sahamnya eh sesuai porsi uang di sahamnya seperti itu ya ini memang bukan buat trading mbak kalau buat trading sih um, sebenarnya di market sekarang itu itu peluang buat tradingnya gede banget. Pelu... peluang buat tradingnya gede banget pak di market sekarang ya. Di market sekarang peluang tradingnya gede banget. Cuma ya tadi rawan pertama nggak bisa nginep. Jadi kita harus day trade. Jadi jangan sampai nginep. Karena ya bayangin aja kita nginep pagi-pagi buka udah gap down. Ya kan? Kita nginep pagi-pagi buka udah gap down. Jadi ya ngeri juga kalau mau nginepin barang. Jadi makanya dari awal ISG jatuh waktu itu saya selalu bilang jangan pernah nginepin barang. Kenapa? Karena kita nggak tahu malam apa yang terjadi. Dan ketika malam sudah terjadi dan paginya gap down ya kita nggak bisa apa ngapain. Itu. Kalau mau trading ya bisa aja pak. Cuma kalau kalkulator ini peruntukannya memang bukan untuk uh, trading tektok pak. Bukan untuk trading tektok tapi memang untuk Uh, murni untuk uh, investasi seperti itu. Um, pak untuk sektor perbankan, apakah dampak mulai berlakunya PSAK 71 terhadap laporan keuangan perusahaan Dan pengaruh Covid? Waduh, saya nggak ngerti PSAK 71 itu apa karena saya bukan orang akuntansi. Cuma kemarin saya sempat baca ini pak, mungkin bisa jadi referensi. Jadi di sini setiap emiten setiap emiten itu ngasih penjelasan nah laporan informasi fakta material. jadi mereka ngasih penjelasan kira-kira dampaknya PSAK 21 itu apa buat kita apa buat kita nah mungkin bapak bisa baca ini pak karena jujur kalau mau bicara akuntansi PSAK 21, PSAK ini itu saya nggak belajar karena saya bukan orang akuntansi pak seperti itu jadi saya nggak belajar karena saya bukan orang akuntansi uh, kalau boleh tahu Pak Farhan saham apa nanti untuk dicicil uh, dan alasannya uh, tentunya banking tentunya yang konf, uh, apa yang konservatifnya ada banking yang pasti bukan BBCA yang pasti bukan BBCA kenapa karena BBCA harganya mahal mahal dan ya geraknya gitu-gitu -gitu aja paling 20% puluh yang cukup saya suka itu sebenarnya ada BNI ada BNI kenapa saya suka karena penurunannya paling dalam itu BNI lalu selanjutnya ada uh, bank BRI kenapa bank BRI karena bank BRI simply saya suka aja sih model bisnisnya dibandingkan uh, BCA Mandiri dan BNI tentunya di Mandiri dan itu kalau Astra, uh, saya kurang suka. Astra saya kurang suka. Kita lihat ini dari top 40 lah, top 20. Astra saya kurang suka. Unilever juga saya suka, saya kurang suka. Tapi yang pasti uh, BNI atau enggak BRI, dua itu sih. Lainnya kurang. Kecuali kalau ITMG bisa ke 2000 atau 3000, mungkin menarik. <laughs> kalau ITMG bisa ke 2000 atau 3000. Tapi kalau ITMG masih di sekarang sekarang berapa sih ITMG? Oh wow, 6000 eh ITMG bisa ke 2000 ribu, 3000 ribu itu menarik tapi kalau sekarang belum tunggu aja <laughs> terus kalau saham yang konservatifnya eh, yang agresifnya uh, saya nggak bisa kasih tahu kenapa karena uh, sahamnya nggak terlalu liquid sahamnya nggak terlalu liquid uh, tapi bapak ibu Uh, intinya sahamnya ada di sinilah jadi saham yang saya salah satu saham yang saya incar buat nanti recovery itu ada di sini ada di salah satu dari dari 30 saham ini ada salah satu dari 30 saham ini nah, silahkan dicari aja kira-kira saya beli apa saya nggak bisa kasih kenapa karena sahamnya nggak terlalu liquid sahamnya nggak terlalu liquid pak, jadi eh, apa atau bu tadi yang nanya, jadi saya nggak bisa kasih tahu. Jadi saya simpan sendiri. Ini saya nggak kasih tahu siapapun. Jadi saya simpan sendiri. Yang pasti secara fundamental bagus, secara TA pastinya jelek karena lagi turun. Seperti itu. Pak Ivan, bukan Pak maksudnya minus 54 persen di krisis 2008. Apakah bisa jadi patokan krisis sekarang? Karena karena sedikit banyak ESG sekarang udah nyampur dengan saham IPO. Uh, enggak ngaruh pak, kenapa? Karena saham IPO itu uh, Porsinya kecil banget Nah sebentar Saya contohin pak hmm. Nama filenya apa ya Corona Excel Bukan Sebentar saya agak lupa Nama filenya apa IP 1 hmm, bukan. Oh, uh, ingat saya. Uh, nah, ini. Jadi ini simulasi indeksnya, jadi sesuai dengan market cap. Di misalkan. Uh, ini asumnya semua air bawah. Jadi saya udah saya hitung pakai rumus semua air bawah asumsinya. Semua air bawah 7%. Semua air bawah 7%. Nah, kita coba misalkan BBCA beda sendiri, BCA beda sendiri ke 30.000 misalkan, naik. Ke 30.000, nah, BCA naik ke 30.000 aja indeksnya jadi 4,89 lebih seperti itu nah, sekarang gimana kalau saham IPO yang 30.000 saham IPO apa sih market cap nya misalkan yellow naik akan ke 100 ngaruh apa ke ISG nggak ada yellow ke 300 ngaruh apa ke ISG nggak ada tetap 0,9 jadi nggak ngaruh mau saham IPO naik 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 tinggi kenapa karena market cap nya kecil banget market cap cuma puluhan miliar sementara Eee uh, BCA atau saham-saham big cap lainnya itu udah triliunan capnya, jadi nggak ngaruh pak, jadi nggak terlalu ngaruh, seperti itu. Cuma memang yang kelihatan di pasar, yang kelihatan di pasar memang saham IPO naik gila-gilaan, tapi dia tidak menggerakkan ISG, dia tidak menggerakkan ISG, yang menggerakkan ISG ya saham-saham yang kapitalisasi pasarnya besar seperti itu uh, tolong viewnya buat PTBA. Uh, PTBA itu saham yang bagus. PTBA itu saham yang bagus. Uh, sebenarnya ini PTBA ini sebenarnya murni sentimen market aja sih pak. Murni sentimen market aja sih PTBA ini. Murni sentimen market aja dan uh, saya rasa kita harus tunggu, harus agak sedikit bersabar Pak BM. Kenapa? Karena uh, karena harga minyak itu sekarang ada di angka 27. Enggak tahu sekarang berapa. Terakhir saya lihat di 27 USD per barel. Dan call itu itu adalah salah satu uh, produk substitusinya dari uh, oil. Jadi salah satu produk substitusinya dari oil. Nah, jadi umumnya ketika harga oil turun, harga call pun ikut turun. Cuma sekarang harga callnya belum turun-turun. Nah, pertanyaannya kapan turunnya? Nah, menurut saya tunggu aja dulu. Tunggu sampai akhir bulan inilah, kira-kira, oil atau harga minyak dunia closing di berapa? Kalau closing di 27, mungkin hampir dipastikan harga kol akan ikut turun. Tapi kalau ternyata rebound lagi, harga oilnya, harga kolnya harusnya tetap bertahan sih, Pak. Harga kolnya tetap bertahan, tapi yang pasti, ya, saham-saham komoditas gini sangat tergantung sama... Uh, harga komoditas itu sendiri, dan kalau sampai bapak salah entry untuk saham call, itu bisa nunggunya bertahun-tahun, Pak. Bisa nunggunya bertahun-tahun. Jadi, kalau saham komoditas, pastikan aja timing entry-nya betul, jadi timing entry-nya gak salah. Nah, kalau bapak masuk komoditas di 2.000, misalkan ya, sekarang sih pasti turun semua, sih. Pasti turun semua, tapi waktu itu saya pernah buat riset kalau bapak beli saham komoditas simpan lima tahun kalau timingnya salah itu bisa nggak untung sama sekali dibandingin bapak beli banking atau beli consumer seperti itu bagus mana uh, cut loss semua saham atau hold dan start money management dengan dana fresh jumlah dana floating loss karena ada kemungkinan plan 10 kali beli per 10 persen tapi ternyata baru 30 persen dana udah recover baru 30 persen beli 30 persen dana udah recover hmm, ntar saya cerna dulu pak pertanyaannya ah, kalau ada yang mau tanya lagi boleh saya cerna dulu bagus mana karena oke okay. dan fresh karena ada kemungkinan plan 10 kali beli per 10 persen tapi ternyata baru tiga kali beli tiga sama dengan 30 persen dana udah recover uh, akan sebenarnya agak nggak mungkin sih pak agak nggak mungkin karena misalkan Hmm, misalkan bapak bapak los 10 juta eh bapak los misalkan 100 los 30 juta tinggal 70 juta dari 70 juta ini bapak baru tiga kali masuk misalkan tiga kali masuk berarti 7 juta, 7 juta 7 juta 7 juta kan berarti 21 juta nah kita coba pakai kalkulatornya 30% nah, 70 juta Berarti fresh money atau fresh uangnya 70 juta. Kan 70 juta masuk 10%, 10%, 10%. 10%. Masuk 10%, 10%, 10%, 7 juta. Berarti 21 juta. Dengan 21 juta, eh uh, ah, Bapak ini kan harus recover 42% dari 70 juta. Berarti sekitar, eh uh, sekitar 74, 28 berarti sekitar 28 jutaan Bapak dapat. 28 juta Bapak harus cari. Sementara kalau Bapak baru invest 21 juta atau 30 kali beli, eh 3 kali beli. Berarti Bapak harus punya saham yang untung bisa 100% lebih, Pak. Jadi agak enggak ini. Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Maksudnya 30% dana harga udah Oh harganya udah recover ke harga sebelum krisis Oke 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 Jadi maksudnya Waktu cicil tiga kali Ternyata harganya malah balik ke harga sebelum krisis Ya kan Ketika ternyata harganya balik Oke, ngerti. Ya, ngerti saya. Jadi, misalkan mau beli, beli baru nyicil 3 kali, baru cut loss nih di sekarang, nyicil tiga kali, ternyata begitu tiga kali malah rebound akhirnya kita malah cut loss kan kurang lebih seperti itu kan pertanyaannya nah kalau menjawab pertanyaan seperti ini memang makannya pak saya harus lihat dulu sahamnya apa karena kalau cut loss misalkan bapak misalkan punya was kita atau es es, 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 es nope. bapak misalkan punya was kita mau cut loss sekarang kalau menurut saya udah telat. Kenapa ini udah deket? Ada sama harga IPO-nya juga udah deket. Beda eh, kayak waktu itu. Eh, waktu itu saya nyaranin orang cut loss Adi di harga 800-an, eh 900-an. Mas 900-an. Orangnya mungkin ada di sini. Saya nyuruh bapak itu cut loss. Dia bilang, "Pak, saya mau cut loss, tapi cut loss sama apa?" eh cut loss sama apa? Saya bilang Adi. Kenapa saya waktu itu berani bilang suruh dia cut loss? Karena waktu itu penurunannya masih lebih dalam. Nah, kalau kondisi sekarang, Pak Michael, uh, Pak Michael, sekarang kondisinya udah terlanjur dalam. Udah terlanjur dalam, jadi ya memang, ya itu mungkin salah satu resikonya. Salah satu resiko, kalau kita mau cut loss, terus beli saham lain di harga bawah, Pak. Itu memang resikonya sih, cuma. Rasanya kalau bapak pegang udah dari lama, misalkan dari awal 2020, dari awal 2020 bapak pegang, terus bapak cut loss di sekarang, itu kan harga average-nya pun jauh, Pak. Misalkan saham Adi bapak punya di sini, bapak punya di kisaran harga sini. Eh, sorry, aduh, nah, misalkan saham Adi bapak punya, uh, punya di sini punya di 1200 terus Bapak cut loss. Kalau jaraknya sejauh ini ya, kalau Bapak bilang 60%. 60% berarti ya kisaran sini 60%. Kalau Bapak cut loss di sini, saya sih yak, eh, agak nggak yakin dalam tiga kali kenaikan harganya udah recovery. Karena tiga kali kenaikan dari 476 10 persen, 10 persen, persen, paling mentok-mentok 700. Jadi, eh, contoh case-nya memang agak Agak nggak mungkin, cuma saya nangkep maksud bapak gimana kalau kita udah oh, cut loss tapi ternyata naik lagi. Nah kalau itu sih memang udah salah satu resikonya pak. Salah satu resikonya. Makanya perlu dilihat, perlu dilihat portofolionya, isinya apa sahamnya. Kalau isinya saham fundamental bagus, lebih baik averaging apa yang sudah ada. Averaging apa yang sudah ada dibanding cut loss dibanding keluar. Itu sih pak. Kalau menurut saya pak memang karena setiap setiap cash kan berbeda jadi saya harus lihat juga Pak Michael uh, selanjutnya Pak satu lagi saya mau tanya kalau kondisi SG seperti ini seperti ini gak apakah gak lagi secondary trendnya apakah karena buyback ini forennya nggak mau naik-naik karena tuh ada yang nampung iya memang e, dengan adanya buyback emiten dan dana pensiun itu pasti kasih kesempatan foren untuk keluar jadi ya e, jadi ya jangan heran kalau IHSG asingnya akan keluar terus dalam beberapa waktu ke depan karena ya Lokalnya nampung kok, lokalnya ngasih 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 kesempatan nadah barang kok seperti itu. Pertanyaan terakhir dari uh, uh, pertanyaan terakhir dari ibu Eli dari ibu Eli apa saham agresif apa aja saham agresif secara pengertian saham agresif itu adalah saham Uh, second liner yang fundamentalnya masih terbilang bagus, jadi bukan uh, bukan perusahaan busuk, bukan perusahaan busuk banget kayak Bumi itu bukan bukan second liner, tapi second liner misalkan kayak WG, kayak Wood, kayak WSBP atau kayak GMFI misalkan atau Waskita, PTPP, Adi itu saya anggap sebagai second liner bukan blue chip. Nah jadi saya anggap sebagai second liner perusahaan-perusahaan itu Second liner which is itu saya masukin ke kategori saham agresif Kenapa? Karena was kita akan mungkin satu bulan naik 100% daripada saham BBNI atau BBCA atau BBRI atau BMRI Sebenarnya itu sih uh, bu pertimbangannya Itu pertimbangannya Apakah ada yang di IDX V30 itu agresif? Ya kalau di, saya lihat sekilas agresif saya lihat agresif tapi ya kita tentu tadi ini secara kuantitatif secara kualitatif kita bisa bisa lihat juga kayak BKSL ini saya coret kenapa saya coret dipegang reksadana yang repo-repo saham jadi saya coret selanjutnya apa KBLI saya coret kenapa karena likuiditasnya terlalu kecil likuiditasnya terlalu kecil. Selanjutnya pegas saya coret. Kenapa pegas saya coret? Karena pegas itu oh, syarat intervensi pemerintah. Jadi saya males kalau ada saham-saham yang syarat intervensi pemerintah. Jadi saya coret. Lalu dari saham ini apa? Ada steril. Steril juga saya coret. Kenapa? Karena bandarnya gila. Ini perusahaan sebenarnya bagus banget secara fundamental. Tapi bandarnya nggak jelas. Nah, selanjutnya apa lagi saya coret? Misalkan PNLF saya coret. Nah, PNLF misalkan saya coret. Kenapa PNLF saya coret? Saya nggak suka saham grup. Karena saham grup geraknya ya semau maunya grup mereka sendiri. Seperti itu. Seperti itu. Seperti itu Bu Eli. Dari pengertian ya saham agresif ya itu pengertiannya agresif seperti itu. Silakan ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Uh, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, uh, mungkin saya laporkan dulu. Jadi uh, saya laporkan dulu. Jadi ini adalah total perolehan uh, uh, dana dari sampai dari kemarin Sabtu sampai tadi sore jam setengah tujuh malam setengah tujuh malam itu kita ada kita semua berhasil mengumpulkan dana donasi sebanyak 6691395 nah ini akan disumbangkan kemana Nah, saya sendiri masih cari-cari. Kemungkinan kita akan sumbangkan melalui kita bisa.com. Kita akan sumbangkan melalui uh, kita bisa.com. Kita akan sumbangkan ke sana. Nanti, setelah disumbangkan, kita akan report melalui channel Telegram seperti biasa. Oke, uh, silahkan ada pertanyaan lagi. Hanya ah, ada pertanyaan lagi. Uh, pertanyaannya adalah: properti bagaimana untuk masa setelah krisis uh, buat masa setelah krisis sektor properti uh, yang pasti properti sendiri lagi lesu sejak 2015 pak lagi lesu sejak 2015 cuma kalau saya lihat memang banyak saham-saham properti yang udah murah banget contohnya sumarekon sumarekon ini udah 530 ini udah cukup murah mungkin kalau sumarekon bisa turun ke harga Wah, 77 susah ya. kalau bisa ke harga 300 400 at itu udah mulai oke. Okay. Ini chart monthly ya. Chart monthly. Lalu ada apa lagi? Jangan bst Eh uh, misalkan saham uh, ada yang bagus lagi itu CTRA satu lagi. CTRA itu 580. 80. Jadi kalau mau properti oke okay sih menurut saya. Tapi jangan sekali beli, nabung aja, nabung nabung, 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 sampai mungkin mungkin turun di sampai harga 400-300-an Saham properti. Tunggu aja. Selanjutnya ada apa lagi? Ya ada macam macam lah. Saham properti. person uh, secara bisnis memang lagi lesu pak tapi secara per uh, secara per uh, fundamental sih saya per lihat masalah sih di saham-saham properti per oh, person murah juga nih eh salah bukan aplik APLN APLN ini 83 sekarang harganya 83 terendah sepanjang sejarah di IPO PLN kemarin baru right issue di harga 240 dan ditebus semua sama pengendalinya jadi seharusnya setahun dua tahun ke depan harusnya dikerek harusnya dikerek harusnya Pak kenapa buyback dibatasi sampai bulan Juni aja. Wah itu nggak tahu pak. Saya nggak tahu kenapa sampai bulan Juni aja. Tapi umumnya memang buyback sih biasanya setahun. Buyback itu biasanya setahun. Kenapa ini bulan Juni? Mungkin kan adanya buyback ini kan karena virus corona pak. Meresponi penurunan market karena coronavirus kan. Jadi sih mungkin ekspektasi dari OJK, ekspektasi dari OJK ya mungkin coronavirus ini akan selesai Uh, atau akan mereda itu bulan Juni atau oh, atau Juni atau Mei eh, kita nggak tahu makanya mungkin baik-baiknya ditetapin sampai bulan Juni pak seperti itu cuma alasan pastinya nggak tahu cuma ya saya itu yang masuk logika saya aja pak seperti itu silakan ada lagi pertanyaannya oh, ya. kalkulatornya udah saya kirimin yang terbaru silahkan dilihat aja Kalkulatornya udah dikirimin, Silahkan dilihat aja. Uh, Silahkan kalau ada uh, pertanyaan boleh uh, sampai sebentar lagi. Buyback bakal ngefek ke jangka panjang nggak? Ngefek apa dulu nih pak? Kalau ngefek harga saham secara statistik atau secara data historikal, memang pada masa buyback itu umumnya harga bergerak flat atau turun. Tapi setelah buyback, umumnya harganya naik. Dan nanti biasanya kita akan denger tuh berita-berita PTBA atau apa, jual saham Treasury hasil buyback, nah, nanti akan ada berita-berita seperti itu. Ketika harganya udah tinggi, seperti itu. Ini efek ke harga sahamnya secara statistik kuantitatif naik jangka panjang. Tapi secara jangka pendek turun. Nah, tapi kalau secara fundamental, tentu buyback ini ngefek ke fundamental. Nah, Bapak Ibu bisa lihatlah di website Bursa Efek, itu di prospektusnya ada. Jadi kalau perusahaannya buyback itu ROE-nya turun naik jadi berapa atau turun jadi berapa. Lalu eh, ROA-nya naik jadi berapa, turun jadi berapa. Jadi ngaruh semua ke rasio-rasio keuangannya. Tapi umumnya ngaruhnya nggak gede-gede banget sih. Ngaruh efeknya nggak gede-gede banget. Seperti itu. Uh, silakan Anda uh, lagi. Uh. Kalau eh nggak bisa. Hmm. Silakan uh, masih ditunggu. Um. Ka kalau nggak ada Uh, kalau nggak ada, uh, kalau nggak ada, uh, sampai di sini aja, sampai di sini aja. Eric, ah, oh, sebentar ada pertanyaan. Pak Frans, kalau seperti info dana pemerintah dah akan dialihkan dari konstruksi ke kesehatan, apakah masih tepat untuk pilih saham WG, WSBP untuk recovery? Nah, ini harus dilihat uh, namanya revenue breakdownnya. Jadi jadi perusahaan itu umumnya dapat dapat kontraknya dari mana. Jadi di grup sering dibahas. Jadi kalau disuruh milih, disuruh milih, disuruh milih saham konstruksi. Kalau saya pribadi disuruh milih antara empat konstruksi BUMN PT PP, WIKA, Kadi, uh, Waskita, saya pilih mana? Uh, rankingnya pasti ada di PT PP, wika Wika, uh, Waskita, dan Adi. Nah. Kenapa saya ranking PTPP pertama? Karena 2017 lalu saya pernah riset PTPP itu kontraknya sebagian besar itu dari swasta. Jadi PTPP itu sebagian besar itu kontraknya swasta. Swasta. Wika juga sama. Kalau nggak salah Wika agak berimbang deh, cuma lebih besar swasta saya nggak lupa. Ini juga mayoritas swasta. Mayoritas swasta, nah, sementara kalau Waskita itu banyak makan proyek BUMN, jadi banyak makan proyek BUMN, banyak dapat proyek dari BUMN. Ini Waskita, sementara Adi itu lebih banyak proyek pusat, proyek pusat jadi beda antara proyek pusat sama proyek BUMN. Kalau BUMN, ya, dia sebagai BUMN, dia dia mengerjakan sesuatu, tapi kalau pusat ya dia sebagai bertindak sebagai negara bertindak sebagai pemerintah pusat, gitu. Nah, saya pribadi lebih suka yang PT PP. Wika. Kenapa? Karena swasta artinya dia mandiri. Sementara kalau waskita Adi itu proyeknya terutama Adi ya itu proyeknya tergantung pemerintah. Jadi kalau pemerintahnya ganti mungkin mungkin proyeknya bisa berhenti. Kalau pemerintahnya ini mungkin mungkin proyeknya bisa berhenti. Nah, jadi Eh uh, untuk WG dan WSPP gimana anak-anaknya? Nah, ibu bisa lihat, ibu atau bapak ini bisa lihat uh, Pak atau Bu. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah coba buka laporan keuangannya Wika sama WSBP atau sama PPRE. Nah, dilihat mereka ini dapat untuk dapat pendapatannya dari mana? Masih bersumber sebagian besar dari induknya kah atau tidak? kalau masih bersumber dari induknya ya kita lihat induknya siapa kalau misalkan ternyata PPRE ke PTPP ke PTPP ternyata PTPP nya mandiri jadi pemerintah mau ada apa-apa ya PTPP masih bisa survive lah nggak kayak Adi nah PPRE dilihat oh kontrak PPRE sebagian besar dari induknya sendiri ya oke lah induknya juga mandiri nah, atau misalkan WSBP WSPP kalau saya enggak salah coba dicek lagi tolong dikoreksi itu e, mayoritas kontraknya atau pendapatannya dari was kita jadi kalau was kita berhenti WSPP kemungkinan besar akan stop juga akan turun juga nah jadi harus dilihat e, pak bu komposisi pendapatannya dari mana dia sumber pendapatannya dari mana seperti itu e, selanjutnya Tanda-tanda awal pasar recovery, kira-kira apa menurut data historis yang dulu-dulu? Kalau lihat dari data ini, um, nah dari low close ini, uh, kita lihat aja yang punya selisih paling banyak mana. Ya, bes, paling banyak itu banking, jadi dari low ke close itu banking atau dari high ke dari low ke high itu banking jadi yang pasti yang paling recovery paling awal ya banking sektor banking diikuti consumer diikuti consumer mungkin mungkin kalau ternyata harga oilnya saat yes rebound diikuti rebound juga balik ke 60 70 lagi mungkin mungkin sektor oil yang oil dan turunannya akan kencang juga naiknya dan akan kencang juga naik contohnya Medco Medco itu juga mungkin akan kencang naik Medco sekarang berapa ya uh 300 mantap mateng itu yang beli Medco Medco 300 ya, itu sih tanda-tandanya biasanya banking Pak. banking mulai rebound dan tanda yang pasti terjadi adalah investor asingnya udah mulai masuk lagi itu sih masuk ke ihsg ya masuk ke ihsg mau masuk ke saham manapun itu bebas yang penting masuk ke ihsg terutama blue chip sih lebih tepatnya dan blue chip biasanya banking lagi yang pertama kali dikejar yang pertama kali uh, naik seperti itu silakan Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Lagi. Hmm. Silahkan. Hari ini Dow turun lagi 4%, ya, tadi. S&P 500, ya, Dow turun lagi 4%. Uh, Dow turun lagi 4%. Eropa, masih di angka 3%. -nya. Ya, besok sepertinya ISG akan gap down lagi. Tapi kita coba lihat aja, lah. Oke, okay, uh, paling sampai sini aja karena sepertinya nggak ada pertanyaan lain corona tembus 20.000 iya pasti karena corona itu akan akan naiknya ya malam hari karena Eropa-Eropa sana baru mengumumkannya malam semua nah Itali belum nambah nih nanti Itali jam 12-an jam satuan subuh itu baru mulai keluar angkanya jadi ya ditunggu aja So far Cina sih udah luar biasa sih, dia udah active case-nya tinggal 8 ribu, antara negara lain 26 ribu, 12 ribu, 10 ribu, 10 ribu. Ya kita berdoa aja lah yang terbaik, semoga vaksinnya cepat ditemukan dan bisa diproduksi secara, secara massal biar semua senang lah. Tapi yang pasti jangan takut ketinggalan, nggak usah terburu-buru masuk, nggak usah all in kayak orang ini gak usah all-in all-in lah jadi santai aja gitu demas akum terus menurut papa bagus nggak demas itu dari dulu udah akumulasi dari zaman masih harga seratusan itu udah akumulasi demas itu udah akumulasi akumulasi itu broker yo yo itu amantara kalau nggak salah dan yo itu afiliasi ada kalau nggak salah ada afiliasinya sama sinarmas sekuritas tapi saya agak lupa. Pokoknya waktu itu broker YO ngumpulin banyak banget. Coba aja Paluki tarik dari 2013 ya kalau nggak salah. 2013, 2000, dari 2015 sorry 2015 tarik aja dari awal IPO sampai bottom di sini aja 2018 itu pasti broker YO ngumpulin banyak banget. Silahkan dilihat aja. Seperti itu dan saham yang akumulasi itu nggak pasti naik pak. Jadi Jangan salah kaprah, sama akumulasi pasti naik Seperti itu Oke okay. uh, Saya rasa cukup Untuk malam ini Udah 2 jam 56 menit juga uh, Sekali lagi terima kasih Buat donasinya uh, Nanti setelah Sudah disalurkan pasti akan saya sampaikan Lewat channel biasanya Donasinya kemana? Mungkin ke kita bisa, sepertinya kita bisa. Cuma saya masih lihat-lihat dulu, seperti itu. Jadi, terima kasih. Semoga apa yang Bapak Ibu tabur dan uh, itu akan Bapak Ibu tuai juga. Uh, saya uh, percaya, Berapapun nomel yang Bapak Ibu kasih itu akan bermanfaat bagi orang-orang uh, yang membutuhkan nanti, yang akan menerima donasi ini nanti, karena ya. Satu orang mungkin gak bisa menolong semua orang, tapi semua orang bisa menolong satu orang. Jadi, terima kasih. Uh, sampai ketemu di gathering selanjutnya. Kalau effortnya gak besar banget, biasanya gatheringnya saya gratisin, tapi kalau effortnya sampai buat tool, sampai buat kalkulator, sampai riset riset, biasanya saya saya pungutin donasi Seperti itu. Oke, okay. uh, thank you. Uh, God bless. Tuhan memberkati. Uh, sampai ketemu di di event-event selanjutnya. Ini videonya bisa ditonton, ya. Ini video bisa ditonton lagi, nggak akan dihapus. Jadi, silahkan ditonton di link yang sama. Uh, silahkan ditonton di link yang sama. Sampai ketemu di video selanjutnya. Uh, God bless.